Halo, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam di mana ibu bapak berada, serta saudari, saudara, dan rekan-rekan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Shalom berkah dalam om swastiastu, Namo buddhaya, salam kebajikan, Rahayu, 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 salam damai sejahtera buat kita semuanya. Damai kasih channel DGAS Official dan Korpus Christi Team, pada siang hari ini waktu Indonesia Barat di Rumah Damai Kasih Channel dengan judul Apakah dengan iman saja kita selamat? Sebelum kita bahas, kita presentasikan dan kita diskusikan biasa kita kibarkan Sang Saka Merah Putih. Uh, mohon maaf, bentar ya. Saya ulang dulu, suaranya enggak ada, bentar. saya naikkan Saya ulang dulu, Ibu Bapak ya, karena ini lagu, suaranya enggak ada. Minta tolong Om, suaranya Om. Uh, kalau punya Om, Om mute ini, Om mute juga ini, bentar Ibu Bapak.

Nah, di damai kasih hari ini Dengan judul apakahnya dengan iman saja kita selamat Sebelumnya saya akan membacakan Literasinya yang juga sudah saya tulis di deskripsi Ini dari Katolisitas Apakah kaitan antara iman dan perbuatan baik Suci mengajarkan kepada kita Bahwa iman yang tidak disertai oleh perbuatan baik adalah iman yang mati. Yakobus bab 2 ayat 17. Dengan demikian, jika dirumuskan cara positif adalah iman yang disertai perbuatan baik adalah iman yang hidup. Iman yang hidup inilah yang kita peroleh karena kasih karunia Allah yang dapat menyelamatkan kita. Bisa dilihat di Efesus bab 2 ayat 8 sampai 10. Uh, Titus Bab 3 ayat 5-8, Yakobus Bab 2 ayat 14-26, dengan demikian, jika kita ingin diselamatkan, kita harus mempunyai iman yang hidup, yaitu iman yang dinyatakan dengan perbuatan baik atau kasih. Berikut ini adalah keterangan yang diterjemahkan dan ditafsirkan dari The Navarre Bible yang menjelaskan kaitan antara iman dan perbuatan baik yang diambil dari penjelasan perikop surat rasul Yakobus bab 2 ayat 14 sampai 26. Apakah gunanya saudara saudaraku jika seorang mengatakan bahwa ia mempunyai iman padahal ia tidak mempunyai perbuatan? Dapatkah iman itu menyelamatkan dia? Yakobus bab 2 ayat 14 -26 ayat 14 dengan isi ajaran ini sangat sesuai dengan ajaran Kristus. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga. Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Matius bab 7 ayat 21. Iman tanpa perbuatan tidak dapat menyelamatkan. Tetapi tidak diselamatkan orang yang meskipun termasuk anggota gereja, namun tidak bertambah dalam cinta kasih. Jadi, yang dengan badan memang berada dalam pengakuan gereja, melainkan tidak dengan hatinya. Pun, tidak dengan hatinya pun hendaklah semua putra gereja menyadari bahwa mereka menikmati keadaan yang istimewa itu bukan karena jasa-jasa mereka sendiri melainkan berkat rahmat Kristus yang istimewa dan bila mereka tidak menanggapi rahmat itu dengan pikiran, perkataan dan perbuatan, mereka bukan saja tidak diselamatkan, malah akan diadili lebih keras. Bisa dilihat di Lukas bab 12 Lukas bab 12 ayat 48. Matius bab 5 ayat 19 sampai 20. Matius bab 7 ayat 22 sampai ayat 2 sampai 22. Matius bab 25 ayat 4 sampai 46. Yakobus bab 2 ayat 14. Sementara itu yang bisa saya sampaikan nanti kita bedah bersama-sama. Oke sekarang saya berikan untuk presentasi pertama untuk Bopo Suto Silakan Bopo, shalom, berkah dalam. Mute-nya Bopo. Shalom, berkah dalam. Saya menyampaikan prolog dulu ya, Dek Gias, sebelum dibentangkan ya. Ya. Arti dan ciri-ciri gereja sebagai tubuh Kristus bagi umat Kristen Katolik. Dalam bahasa Yunani, gereja adalah kiriake, artinya milik Tuhan. Kata milik Tuhan mengarah kepada orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, Sang Juru Selamat. Dalam arti universal, gereja adalah kumpulan orang-orang beriman, kita sering mendengar bahwa gereja adalah Tubuh Yesus Kristus artinya gereja tidak hanya tempat beribadah saja, namun juga sebagai tempat untuk merasakan dan menikmati tubuh Yesus Kristus. Jadi, kita tidak hanya berkomitmen pada Yesus Kristus saja, tetapi juga harus berkomitmen kepada tubuh Yesus Kristus, yaitu gereja gereja sebagai tubuh Kristus tidak hanya sebagai mengarahkan pada satu bagian tubuh saja tetapi semua bagian tubuh akan diarahkan dan dikoordinasikan oleh lembaga dan bagian lainnya 1 Korintus 12 ayat 12 sampai 13 karena sama seperti tubuh itu satu dan anggota-anggotanya banyak dan segala anggota itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh demikian juga Yesus Kristus sebab dalam satu roh kita semua baik orang Yahudi maupun orang Yunani baik budak maupun orang merdeka telah dibaptis menjadi satu tubuh dan kita semua diberi minum dari satu roh. Berikut arti penting mengapa gereja sering sekali disebut sebagai tubuh Yesus Kristus dalam Kitab Perjanjian Baru. Tubuh Yesus Kristus mengandung makna antara lain tubuh manusiawi dari Yesus Kristus di sini, umat Kristiani Katolik diajak untuk menyangkal bahwa Yesus Kristus datang dari daging. Marah, tangis, tawa, tertawa, sedih merupakan bukti nyata kalau Tuhan adalah menjadi manusia sejati karena Ia juga merasakan apa yang dirasakan manusia. Hanya saja kekuatan dirinya Tuhan Yesus Kristus Berbeda dengan manusia seperti kita, ini manusia biasa karena ia adalah anak Allah. Sang anak harus menjadi manusia yang menyelamatkan diri kita masing-masing, mendamaikan umat manusia dengan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus, merupakan kebangkitan tubuh bagi orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus minta tolong dibentangkan dek literaturnya tadi silakan diloloskan Pak Damai sudah saya bentangkan halo Pak Damai Pak Damai Pak Damai mute, Mas dia dia ngomong di mute Mas Iya, uh, sudah saya bentangkan, tinggal diangkat saja. Halo, Pak Damai. Pak Damai dibuka mute-nya. Sebentar, sebentar. Ini 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 trouble. Mohon mohon maaf, mohon maaf, mohon maaf HP saya. Oke, okay, oke. Okay. Sebentar, sebentar. Ya, ya tinggal diangkat saja. Siap, siap. siap. Oke. Okay. Ya. Nah, di sini oh, literatur saya, ini saya mengambil dari pengalaman pribadi saya yang sesuai dengan 1 Yohanes 3 ayat yang 14. Kita tahu bahwa kita sudah berpindah dari dalam maut ke dalam hidup, yaitu karena kita mengasihi saudara kita. Barang siapa tidak mengasihi, ia tetap di dalam maut. 1 Yohanes 3 ayat yang ke-14. Nah, di sini saya menyampaikan pengalaman saya waktu masih kecil. Manusia tentu gembira dengan kesembuhannya dari suatu keluhan atau rasa sakit, tetapi sewaktu saya masih duduk di bangku sekolah dasar, saya pernah merasa lebih senang kalau saya sakit. Walaupun sudah sembuh, saya berpura-pura masih sakit. Saya mengatakan kepada ibu saya dan kepada diri saya sendiri bahwa badan saya masih terasa tidak enak. Walaupun saat itu sebenarnya saya mulai pulih dan sehat. Alasannya yang hanya saya sembunyikan dalam hati saya, saya malas kembali ke bangku sekolah. Saya menemukan bata panikmatnya berbaring santai di tempat tidur. Makan diantar, dibelikan apa saja yang saya inginkan. Dan tidak perlu bangun pagi-pagi daripada duduk di dalam kelas yang melelahkan dan kadang membuat saya bosan, atau tegang ketika harus menjawab soal-soal yang sukar dari guru. Yang galak setelah peristiwa itu, beliau beberapa waktu dan saya sudah kembali sekolah, tiba-tiba saya sadar betapa kelirunya saya. Jutaan anak miskin seusia saya merindukan untuk bisa mengecap pelajaran di bangku sekolah, tetapi tidak mampu karena tidak punya uang untuk membayar biayanya. Sekolah walaupun memang lelah, membuat saya mengerti banyak hal, dan yang lebih penting, saat itu saya bisa. Bertemu teman-teman sebaya dan bermain sepuas-puasnya dengan mereka, apalagi ketika salah satu teman saya kemudian juga sakit agak serius. Saya menyadari lagi betapa enggak enaknya sakit itu. Badan lemah, lemas, nafsu makan hilang, tidak bisa bermain. Uh, oh, betapa menggelikan dan konyol. Pilihan saya untuk tetap sakit ketika itu, di samping perasaan bersalah karena telah berbohong kepada Tuhan, Ibu, dan diri saya sendiri. Sekarang saya tidak bisa segera tertawa kalau mengenang kekonyolan saya sewaktu kecil itu, karena sebagai orang beriman, ternyata dalam kehidupan ini saya juga masih sering memilih untuk menjadi orang sakit daripada orang yang sudah disembuhkan dan dipulihkan Tuhan melalui derita salibnya yang begitu menyakitkan Tuhan sudah membebaskan saya saya seperti seekor domba yang tersesat karena hanya mengikuti keinginan pribadi namun Tuhan yang bangkit dari Paskah yang cerah sudah menemukan saya lagi, ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya, kamu telah sembuh, sebab dahulu kamu sesat seperti domba, tetapi sekarang kamu telah kembali dengan gembala dan pemelihara jiwamu. 1 Petrus pasal 2 ayat 24 sampai 25. Tetapi tantangan kehidupan ini memang tidak ada habisnya. Ketika kita bahkan belum selesai berperang dengan kelemahan diri sendiri, pada saat yang sama kita juga harus berhadapan dengan si jahat yang terus-menerus memanfaatkan kelemahan kita untuk menjauh dari Allah dan memusuhi sesama. Itu sebabnya dalam kehidupan sehari-hari seperti saya masih saja memilih menjadi orang tersesat. Betapa menyedihkan pilihan itu. Orang merdeka yang tidak sadar dengan kebebasan orang sehat yang masih saja merasa dirinya sakit orang yang telah pulang yang menempatkan dirinya sebagai orang tersesat apakah memang demikian ya kalau saya membiarkan kemarahan menguasai diri kita ketika seorang teman menyinggung perasaan saya ketika saya tidak mengendalikan iri hati melanda kala kita ada anggota keluarga yang mengalami berkat melimpah dari Tuhan, ketika saya mengabaikan tetangga saya yang sedang sakit dan kesepian, ketika saya tidak menjaga mulut saya dari kecenderungan memahami, menghakimi orang lain, suara Pak Suto, suara Pak Suto hilang, suara Pak Suto hilang, halo, halo, suara Pak Suto, terdengar suara saya ini rekan-rekan, dengar Pak, terdengar, berarti Pak Suto yang terobos, terdengar, Pak Suto, Pak Suto, Pak Suto Wijoyo, Pak Suto Wijoyo terkopi suara saya. Pak Suto, Pak Suto ini terputus. Uh, Om Kia diambil alih. Om Kia, beliau kena jaringannya. Nah, bilang, "Oke, okay, nanti ya, nanti mungkin Pak Suto menambahkan ya. Kita nanti beri kesempatan. Saya stop dulu punya Pak Suto. Uh, saya memutarkan satu video dari Romo minggu lalu, Pak Damai." yang eh, saya kira terkait dengan apa yang kita bahas hari ini eh, sebentar saya akan share dari romo eh, dalam homily pada minggu biasa eh, ke 24 minggu lalu nanti tolong diangkat pak ya. oke pak coba diangkat pak nah ini eh, saya muat di channel DGS official nanti bapak-bapak eh, kita tonton sedikit saja ini terkait dengan iman dan perbuatan. Apa yang disampaikan Romo di sini menjadi apa namanya menjadi landasan paling tidak untuk kita lihat seperti apa pemahaman iman dan perbuatan itu. Baik, saya putar. Lagu Mucia, tetapi juga diingatkan hari ini yang tidak kalah penting adalah iman di dalam perbuatan atau tindakan nyata. Kalau Santo Yakobus dalam suratnya tadi menyatakan iman tanpa perbuatan mati. Dan bagi kita orang Kristiani Katolik ini bukan atau 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 iman atau perbuatan, melainkan iman dan perbuatan. Iman yang wujud nyata dan dalam perbuatan nyata dan kalau kita sungguh-sungguh melakukan perwujudan iman itu apa yang kita lakukan dalam praktek keseharian kita juga semakin membuat iman kita semakin hidup iman kita semakin berakar iman kita semakin tangguh bulan ini kita masih dalam bulan kita nasional maka coba baik juga kita melihat di dalam kerangka Injil Markus ada tiga pengakuan yang kita dengarkan dalam Injil hari ini pengakuan yang kedua. Pengakuan yang pertama mungkin Anda menjadi heran karena siapa yang tahu duluan Yesus adalah setan-setan. Jangan lupa. setan tahu duluan. Jadi kalau Anda tahu siapa Yesus, setan tahu duluan. Setan tahu, tapi pasti tidak percaya dan tidak mau ikut Yesus. Maka jawaban bisa kita lihat. Apa urusanmu dengan kami, Yesus orang Nasaret? Kami tahu siapa engkau yang kudus dari Allah. Yesus mengajaknya, dia keluarlah daripadanya. Pengakuan yang pertama dari setan-setan. Tahu, tapi pasti tidak percaya dan menolak Yesus. Oke, okay. uh, pada Mai, Maaf, saya terputus, Oke, Ini baru bisa nyambung ulang. Uh, ya. Jadi saya saya okay. lanjutkan, ya. Jadi tadi ya, saya ya, saya silakan, sampai masuto. ya sikap-sikap saya tidak selalu mencerminkan bahwa saya orang yang merdeka, orang yang sudah ditebus dengan darah yang mahal, orang yang sudah ditemukan kembali oleh Bapak untuk menikmati hadiratnya. Yang damai, yang sudah disembuhkan sepenuhnya dari belenggu dosa, betapa ruginya saya! Padahal, oleh butir-butirnya, kamu telah sembuh, tetapi terbelenggu dalam dosa dan kebiasaan yang buruk. Mungkin terasa lebih nikmat, ya. Dosa memang nikmat, dan hidup benar. Jaringan Pak Sutawijoyo terganggu terus menerus. Pak Suto, ya. uh, di Om Gia diambil dulu aja nanti Pak Suto biar uh, membekap nanti aja di diskusi. Sekarang Om Gia, ini jaringan beliau terhambat okay, terus. Okay. Yeah. Ya uh, sebentar ya saya saya uh, ini saya uh, setel lagi video tadi karena uh, sudah uh, disampaikan tadi pengakuan. Uh, setan ya tadi yang uh, yang pertama uh, nanti saya berangkat dari landasan itu uh, kemudian hmm. saya jelaskan ah, sebentar Pak Damai saya uh, ini dulu saya uh, share lagi bentar uh, mudah-mudahan sambil saya mau tampilkan Pak Suto sudah masuk lagi oke okay. bentar oke okay, saya sambil berbicara saja ya jadi uh, perlu kita tahu bahwa orang yang mempertentangkan antara iman dan perbuatan itu adalah suatu ajaran yang mereka merekonstruksi isi kitab suci dan memahaminya hanya sepotong dari kitab suci itu sehingga akibatnya apa kalau bapak ibu melihat akibat dari apa yang dilakukan seperti itu maka kitab suci itu saling tabrak ya satu sama lain tabrak sementara dalam paham kita ya melihat sesuatu itu ya jangan di eh, apa namanya jangan jangan dipotong-potong begitu kira-kira jadi ya harus dibaca dalam keseluruhan eh, pengertiannya yang sesungguhnya jangan hanya diambil yang enaknya saja atau yang eh, apa yang disukai saja yang diambil ya seperti yang eh, nanti kita dengarkan dari Romo yang eh, apa namanya Tadi sudah sampai di bagian setan-setan, uh, pun mengakui uh, percaya tentang uh, Yesus itu Mesias. Ya, uh, tahu begitu, kira-kira ya, mereka tahu. Oke, okay, uh, saya tampilkan lagi uh, sebentar. Saya stop yang satunya ini. Oke, okay, uh, baiklah, karena saya sangat terinspirasi dari uh, Homili Romo minggu lalu, uh, apa yang dia sampaikan di dalam Homili. Uh, Misa Minggu Biasa ke 24 puluh empat. Oke, saya akan percepat nanti. Uh, pada Mai, tolong diangkat lagi pada Mai. Oke. Okay. tapi pasti tidak percaya dan menolak Yesus. Yang kedua, kita dengarkan hari ini, pengakuan Petrus tahu mulai mengenal dalam pengajaran dan juga seluruh karya-karya muda Yesus, mulai percaya, tetapi tidak mau ikut Yesus seperti yang dikehendaki Yesus, yaitu salib. Maka tadi dikatakan Petrus menegur dia dan Yesus supaya jangan sekali-kali terjadi. Dan Petrus ditegur dengan keras. Enyahlah Iblis. Nah, keras sekali. Kalau tadi Iblis beneran, ini manusia yang masih berhati Iblis atau masih dipengaruhi Iblis. Nah, Sebabnya ini mengapa manusia bisa berarti seperti iblis kalau bukan memikirkan apa yang diberikan Allah melainkan apa yang dipikirkan manusia nah sudah, sudah mulai tahu siapa kami. Yesus sudah, sudah mulai sedikit kami. percaya tetapi menurut, menurut maunya masing-masing ada tatinya banyak syaratnya saya Yesus tetap. kalau titik-titik. Kalau nya nggak sesuai dengan kita, selamat tinggal Yesus. Goodbye. Itu yang dikatakan oleh Paus yang dinamakan sebagai part time Christian. Orang Kristiani ya penggal waktu aja. Ya kalau minggu begini ikut ibadah, oh. ini orang Kristiani ini. Senin sampai Sabtu kagak tahu siapa dia. Maka ternyata matap kita bisa menjadi orang-orang penggal waktu. At kalau urusan fisi, bisnis ya jadi jangan di titik Apa urusan ini? Jangan di titik sini. Kalau itu kata urusan milik jodoh. jodoh atau pasang jodoh. Jodoh. atau pasangan hidup ya jadi jangan di titik Nah kalau hari minggu kedua, oke, ini tempatmu. Itu berarti pantai Kristen. Maka pas mengatakan kalau kita bersungguh-sungguh ikut Yesus berarti Kristus selalu ada dalam pusat hidup kita sehingga dia selalu hadir dalam segala sesuatu yang kita lakukan apapun itu we cannot be part time Christian if Christ is at the center of our lives he is present in all we do dan pengakuan yang ketiga yang menarik adalah pengakuan dari kepala pasukan tidak kenal Yesus tidak mengikuti sabdanya pewartanya tidak juga melihat mujizatnya tapi melihat matinya dikatakan begitu waktu kepala pasukan yang beri melihat matinya secara demikian berkatalah ia sungguh orang ini putra Allah jadi tidak kenal Yesus tetapi hidupnya pengakuan imannya orisinil ini tidak terpengaruh oleh macam-macam melihat matinya secara Sesuai objektif tapi ini orang terawat maka saya terkasih hari ini kita diingatkan bahwa iman dan perbuatan itu adalah satu kesatuan jika iman tidak disertai perbuatan maka iman itu pada hakikatnya adalah mati dan kalau kita bersama-sama pada bulan ini juga mendalami kitab suci. Kita juga diingatkan catatan dari surat Paulus kepada 2 Timotius 3 ayat 16 sampai 17. Segala tulisan yang diirakan Allah bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik nah, itu catatan satu Paulus ini penting mungkin tidak hafal kita suci tidak apa-apa tapi kalau ada sungguh-sungguh melakukannya itu jauh lebih bermakna lebih baik lagi apa ya kalau membaca merenungkannya dan melakukannya maka kemuliaan itu berarti apa kita sungguh-sungguh mengenal dari mana kita mulai dari mendalami kitab suci semakin mengenal semakin mencintai dan semakin mengikuti Yesus secara sungguh-sungguh dalam totalitas bukan partai part tapi ikut Yesus sungguh-sungguh Sepenuhnya, sepenuhnya dalam, dalam segala yang sesuatu kita yang kita lakukan. Maka, sebenarnya lagi kita mengatakan kredo, oke, okay, aku percaya, Ayo penting. Tapi kamu mudahan dengan menghayati apa yang kita imani itu, kita sampai pada kredo, credible, menjadi orang-orang yang dapat dipercaya karena menghidupi iman maka kita bisa dipercaya. Dan kalau begitu, maka kita bisa menjadi orang-orang yang berkontribusi semakin terlibat dan menjadi berkat. Maka kredo, kredibel, kontribusi. Itu satu kesatuan. Kalau di dalam arah dasar Kesepakatan Jakarta disebut sebagai... Okay, Pada mai, ya saya sudah memetik apa yang disampaikan oleh Romo dalam omili tadi, maka kita, saya coba paparkan apa yang hendaknya saya sampaikan. Nanti saya mohon supaya pada Mai juga mengangkatnya lagi ya, presentasi saya. Oke, pada Mai sudah saya ini, tolong diangkat. Oke, ya Bapak Ibu, seperti yang menjadi eh uh, landasan tadi yang saya lihat dari renungan Minggu lalu dari uh, katedral Jakarta dikatakan bahwa kalau iman saja itu ya saya bisa berikan ilustrasi seperti ini Bapak Ibu ilustrasinya mungkin ini lebih sederhana dalam kehidupan sehari-hari begini uh, Apakah uh, misalnya begini cukup kamu uh, sekolah saja Ya sekolah saja tidak perlu pintar, tidak perlu uh, mengerti apa-apa. Yang penting kamu dapat ijazah. Tidak punya skill tidak apa-apa. Yang penting dapat dapat ijazah saja. Nah ini juga sama. Uh, tidak perlu uh, melakukan perbuatan. Yang perlu beriman saja. Itu mirip seperti tadi. Tidak perlu kamu punya skill kalau kamu sekolah, kalau kamu kuliah, kalau kamu Bekerja tidak perlu kamu punya skill, yang penting kamu punya ijazah saja. Nah, ini 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 timpang ya, iman yang timpang. Nah, dalam kehidupan sehari-hari kita kita bisa memberi contoh seperti tadi, orang tidak perlu punya skill, hanya cukup sekolah saja, yang penting dia dapat ijazah. Lalu contoh lain, sudahlah ya, yang penting itu menikah menikah saja, yang penting itu Uh, dari mulut ke mulut saja kamu bilang ke dia, aku cinta sama kamu, sudah, itu sudah cukup, ya, itu sudah cukup menyatakan cinta, ya, itu contoh sederhana. Apakah cukup dengan bibir saja saya mengatakan kepada si A, aku mencintaimu, lalu setelah itu sudah selesai? Tidak, tidak seperti itu, karena kata-kata itu tidak, tidak tidak terlaksana, tidak terbukti dari ucapan, ya kan iman itu adalah dasar dari segala sesuatu yang tidak kita lihat dan bukti dari segala sesuatu yang kita harapkan, bisa dibaca dalam Ibrani, ya dasar dari segala sesuatu yang kita uh, harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang kita harapkan. Nah, sekarang kalau itu dasar Lalu buktinya apa? Ya, iman itu kan dasar. Ya. Dasar dari segala sesuatu. Iya, bukan? Lalu buktinya apa? Berarti kan harus ada bukti. Contoh sederhana tadi dalam kehidupan sehari-hari, aku mencintai kamu. Ya, misalnya si A dan B mereka saling pacaran, lalu si A mengatakan, "Aku mencintai kamu." Tapi mereka hanya dari mulut saja. Kira-kira Apakah itu sesuatu yang cinta yang tulus? Oh, bukan, itu hanya dari mulut saja. Besok-besok bisa berubah. Tapi, kalau dia mengatakan, "Aku mencintai kamu," diikuti dengan perbuatan, misalnya ya, perbuatannya, misalnya ya, datanglah mengunjungi rumahnya, datang bertemu bapak ibunya, atau memberikan sesuatu ya, atau me, apa namanya, membahagiakan pasangannya, itu kan bukti. Jadi dasarnya cinta, buktinya itu ya bukti nyata. Ya, pemberian diri, ya. Itu ya. Oke. Kita lanjutkan. Jadi kalau iman itu hanya uh, dasar berarti kita harus ada bukti dong. Ya, tadi saya sudah mengutip Ibrani ya. Di situ uh, Ibrani dua uh, 12 ya, 12 ayat 1 ya. Uh, kalau tidak salah sebentar saya buka dulu uh, Ibrani 12 ayat 1. Oke. Okay. Oke, okay. ternyata uh, Ibrani 12 ya. Sebentar Bapak Ibu, karena ini penting. Uh, selama ini yang selalu uh, didengungkan di adalah uh, cukup beriman saja pasti selamat. Ya. Karena sudah ditebus oleh Yesus Kristus katanya. Ya. Tapi apakah hanya seperti itu? Semudah itukah? Nah, kalau hanya semudah itu, saya bisa mengatakan Yesus itu tidak perlu datang ke dunia ini karena hanya cukup beriman. Abraham sudah beriman kok. Ya, nabi-nabi terdahulu sudah sudah beriman kok. Jadi, tidak perlu tidak perlu lagi Yesus datang. Mereka sudah beriman. Nah, jadi apakah hanya cukup beriman saja? Saya kira ini e, akan bertentangan dengan Kitab Suci, ya, dan bertentangan dengan ajaran Yesus. Ya, mungkin ada orang mengatakan keselamatan adalah anugerah, kasih karunia, diberi dengan cuma-cuma. Ya, saya kasih contoh saja ya di kehidupan sehari-hari kita. Begini, misalnya pemerintah memberikan bantuan sosial secara cuma-cuma kepada masyarakat. Lalu kalau kita tidak datang ke tempat pembagian yang cuma-cuma itu, apakah kita dapat? Tidak dapatlah. Ya, diberikan cuma-cuma bantuan beras satu karung misalnya. Lalu orang atau masyarakat itu tidak datang ke tempat pembagian bantuan. Ya nggak mungkin dong dia datang ke rumahmu, kalau dibagi di antara seribu orang, misalnya, tidak mungkin dia datang ke rumahmu, kasih beras satu karung, ya kan? Diberikan cuma-cuma, ya. Kamu harus bertindak, ya kan? Kamu harus bertindak jalan, atau bahkan naik angkot, naik mobil, naik motor, ambil beras itu. Meskipun kamu diberikan cuma-cuma, kamu harus ada tindakan. Nah, begitu juga keselamatan diberikan cuma-cuma, tapi kamu nggak bertindak apa-apa. Ya, itu namanya uh, iman yang kosong. Ini, kamu diberi iman, cuma-cuma uh, keselamatan, cuma-cuma. Kamu tidak menanggapi, ya sudah. Tuhan sudah memberikan. Kalau kamu tidak bertindak, tidak melakukan sesuatu, ya sudah. Berarti kamu tidak mendapatkan yang cuma-cuma itu, atau contoh sederhana dalam iman kita mengatakan. Tuhan Allah memberikan keselamatan secara cuma-cuma. Pertanyaannya kenapa? Kenapa seluruh dunia bukan Katolik? Atau bukan Kristiani? Ya karena orang tidak menanggapi keselamatan itu secara cuma-cuma itu, tidak ditanggapi. Nah. Lalu seperti apa? Keselamatan yang cuma-cuma itu harus ditanggapi. Harus ditanggapi dengan apa? Dengan iman. Ya, dengan iman. Oke, dengan iman dan perbuatan tidak bisa dipisahkan. Kenapa tidak bisa dipisahkan? Sederhananya begini. Kalau saya beriman pada Yesus, ya, pasti ada tindakan yang harus saya lakukan. Apa itu? Contoh, saya orang yang belum percaya Yesus. Ya. Lalu keselamatan yang cuma-cuma ini saya tanggapi Kemudian saya beriman, saya percaya Yesus Mesias anak Allah yang maha tinggi, juru selamat manusia. Apakah saya cukup, saya mengaku seperti itu, mengaku dengan mulutku dan hatiku? Oh tidak bisa. Saya harus ada tindakan. Tindakannya apa? Setelah Yesus naik ke surga, perintahnya apa kepada para murid? baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Berarti saya harus ada tindakan selanjutnya apa? Saya datang ke gereja. Saya datang kepada pastor, saya minta supaya saya dibaptis. Dan kalau dalam gereja Katolik saya harus mengikuti masa katekumenat. Baru setelah itu saya dibaptis. Dibaptis inilah tindakan yang saya perbuat, perbuatan yang saya lakukan setelah saya beriman. Apakah bisa dipisahkan? Tidak bisa kalau hanya beriman itu, ya. Tadi Romo dalam video itu mengatakan, para setan-setan pun tahu Yesus itu Mesias, juru selamat. Tapi tidak mengikutinya, tidak melakukan tindakan yang harus dilakukan untuk mengikuti Yesus. Nah, maka sebab iman dan perbuatan adalah satu kesatuan. Itu sama atau diumpamakan juga dalam kitab suci itu seperti tubuh kita yang tidak bisa hanya satu bagian saja maka dia harus ada satu kesatuan dengan tubuh dan nafas hidup kita maka kita ketika nafas hilang dari hidup kita anggaplah nafas itu adalah uh, iman dan tubuh itu perbuatan ketika salah satu hilang dari tubuh kita dari diri kita maka matilah kita Contoh, anggaplah tadi saya katakan nafas itu iman, tubuh itu adalah perbuatan. Maka kita, pada hakikatnya, mati. Kalau nafas hilang, iman hilang ya mati. Perbuatan itu mati. Kalau perbuatan hilang, maka iman itu juga mati. Karena apa? Satu kesatuan yang tak terpisahkan. Mungkin ada orang yang mengatakan, "Buat apa kita melakukan perbuatan baik?" Tuhan Yesus sudah berjasa untuk kita. Keselamatan itu tidak dipengaruhi oleh jasa manusia. Oh, sorry dulu, bro. Itu pemahamannya agak keliru, kurang tepat. Ya, justru karena kita sudah diselamatkan atas jasa Kristus, kita itu tahu diri, tahu diri seperti apa. Karena kita tahu diri telah diselamatkan, maka kita upayakan apa yang kita lakukan kita lakukan sebagai orang merdeka. Ya, hendaklah hidup sebagai orang merdeka, bukan lagi orang yang diperbudak oleh dosa. Apakah kita setelah ditebus Yesus bebas berbuat sesuatu? Setelah beriman, bebas berbuat, berbuat sesuatu ini juga keliru. Maka dari itu, tetap konsisten. Ya, diselamatkan oleh Yesus, berarti kita hidup dalam kemerdekaan, karena hidup dalam kemerdekaan maka iman dan perbuatan kita itu harus sejalan. Namanya juga orang merdeka. Ya. Nah, saya lanjutkan. Nah, keselamatan ya, prinsip dan konsepnya ya, baik sebelum pada waktu dan setelah kedatangan Yesus Kristus menyelamatkan atau menawarkan keselamatan itu untuk semua orang. Ya maka dari itu orang-orang yang hidup baik sebelum kedatangan Kristus maka saat Kristus hidup maupun setelah kedatangan Kristus memperoleh grace berkat ya memperoleh grace tetapi apakah selama hidup mereka ya mereka itu melakukan uh, sesuatu kejahatan ya dan iman itu tidak mencerminkan uh, sesuatu yang baik dari kehidupan mereka. Contoh Abraham misalnya. Abraham dalam hidupnya ya, itu sangat taat pada Allah. Imannya tidak hanya diwujudkan melalui ucapan-ucapan, tapi tindakan nyata mempersembahkan anaknya, Bapak Ibu. Itu tindakan. Apakah Tuhan Allah ketika eh, dengan Abraham mengatakan cukup kamu hanya beriman saja? Tidak. Imanmu harus diuji dari perbuatanmu, maka dari itu, perbuatan itu tidak boleh dipisahkan dari iman. Seperti Romo katakan tadi, "Oh, hanya ini saja, hanya ini saja." Itu namanya cari gampang, cari gampangnya, cari enaknya saja. Hanya berkata, "Percayalah kepada Yesus, kamu selamat." Kalau hanya mengutip satu ayat dua ayat dalam kitab suci, kata-kata seperti itu dan keluar dari konteks, maka akan keliru banyak hal. Maka harus dibaca dari kesatuannya. Tidak bisa dicopot-copot atau dipisah-pisah. Ya, Yang mengatakan keselamatan hanya iman saja, itu hanya mencopot dari perikop tertentu. Mengabaikan, mengabaikan perikop lain. Jadi kalau ada yang mengatakan seperti itu kita perlu bertanya, apakah kitab suci ini kontradiksi? Kenapa Yesus selalu mengatakan hendaklah kamu berbuah? Mengutuk pohon ara yang tidak berbuah. Ya. Lalu pergilah ya dan hasilkanlah buah. Ya. Buat apa Yesus berkata seperti itu kalau kita hanya cukup beriman? Atau Rasul Paulus mengatakan, kerjakanlah keselamatanmu. Atau Rasul uh, Yakobus mengatakan dalam Yakobus 1.22, Hendaklah kamu jadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar. Hendaklah kamu jadi pelaku firman. Ya kan? Hendaklah kamu jadi pelaku firman. Bukan hanya sekedar kamu mendengar saja dan kamu berkata amin. Amin itu kan setuju atau saya mengimani. Tapi hendaklah kamu jadi pelakunya. Artinya apa? Tidak terpisah. Kalau terpisah itu aneh. Seolah-olah Kitab Suci itu dimutilasi satu-satu. Si A dia maunya yang iman saja. Si B yang maunya perbuatan saja. Si C yang maunya ini saja. Sekali selamat tetap selamat. Nah, itu kan memutilasi Kitab Suci itu mengambil yang dia enaknya saja. Bagi Katolik tidak demikian. Ada satu mata rantai yang tidak terpisah, bahwa keselamatan diberikan cuma-cuma harus ditanggapi dengan iman dan perbuatan. Ya. Selanjutnya, ya. Kita bisa lihat misalnya, ya. Kenapa harus seperti itu Bapak Ibu? Ini berkaitan dengan ajaran yang mengatakan bahwa Allah itu Maha Kasih dan adil. Kalau Allah itu Maha Kasih dan adil, ya. Maka setiap manusia diadili, ya. Diadili sesuai dengan perbuatannya. Setelah memperoleh penebusan, setelah merdeka orang ini, manusia ini lalu seharusnya dia melakukan perbuatan sebagai orang merdeka, bukan sebagai budak. Seandainya orang yang sudah dimerdekakan oleh Yesus ini masih hidup dalam perbudakan dosa, maka tidak mungkin Yesus itu berkali-kali mati di atas kayu salib untuk menebus kamu. Atau ada kata-kata sekali Yesus uh, dengan darahnya menyelamatkan maka selamat. Itu juga ajarannya kurang tepat bapak ibu. Itu artinya orang sewenang-wenangnya. Ya, jadi kata-katanya seperti ini bapak ibu yang sering saya dengarkan. Yesus telah menebus kita sekali untuk selama-lamanya. Haleluya, saudara. Artinya apa? Akhirnya, orang berpikir bahwa kalau hari ini saya berbuat jahat, itu Yesus sudah menebus 2000 tahun yang lalu. Kalau hari ini saya jadi koruptor, maka saya akan berpikir bahwa Yesus sudah menebus itu. Maka saya bebas melakukan apapun. Itu susah, saudara-saudaraku. Susah sekali kalau pemahamannya seperti itu. Itu artinya sudah dimerdekakan, tapi dia masuk ke dalam kehidupan perbudakan. Ya, sudah dimerdekakan, tapi masih hidup dalam perbudakan. Itu namanya tidak tahu diri, tidak tahu terima kasih sama Yesus. Mungkin ada yang bertanya, kan, dia beriman? Oh banyak orang beriman itu banyak kok jadi koruptor, jadi maling, ya, jadi pemerkosa. Pertanyaannya, kalau mereka beriman kira-kira, mereka-mereka yang melakukan itu kira-kira Tuhan Allah itu adil nggak sih? Misalnya di dalam suatu pengadilan misalnya, mereka mati semua lalu ada orang lain juga misalnya, yang tidak melakukan perbuatan seperti mereka, bagaimana kita memberi ciri-ciri Allah yang Maha Adil itu. Ya. Kalau hanya beriman selamat, berarti kita semua lebih baik menjadi orang yang jahat aja, menjadi penjahat puas-puasin diri di dunia ini daripada masuk ke penang pengadilan terakhir kita sama-sama semua. Baik orang yang tidak melakukan kejahatan maupun yang beriman saja tapi tidak berbuat jahat tapi ada yang beriman tapi berbuat jahat Lalu di mana ciri-ciri Allah yang maha, maha adil di situ tidak ada kalau semua disamakan bahwa semua masuk surga karena mereka semua beriman tidak seperti itu saudara-saudaraku ya nah kemudian kita bisa melihat ya manusia itu ya diberikan free will ya diberikan free will tetapi ya, maka manusia itu bisa memilih ya berkata ya atau tidak untuk tawaran dari Tuhan terkait keselamatan yang cuma-cuma itu. Ya. Tapi apakah kalau orang itu menolak keselamatan itu tiba-tiba dalam waktu yang sama dia akan mati? Tidak juga. Sampai sekarang ini kan masih ada yang menolak Yesus, tapi tidak tiba-tiba dia mati karena apa Allah memberikan free will memberikan kemampuan kepada manusia untuk menanggapi ya menanggapi iman itu atau keselamatan yang cuma-cuma itu tapi saya tidak membaca secara spesifik soal ini ya Nah kita juga bisa lihat misalnya dalam Injil itu banyak kata-kata itu yang harus dan perlu perbuatan, ya, tidak hanya beriman. Contoh, eh, apa namanya? Ada kata-kata: "Kasihilah Tuhan alamu dengan segenap hatimu, pikiranmu, dan kekuatanmu, dan kasihilah sesamamu." Begini saja contohnya: "Aku mengasihi sesamaku, tapi tidak ada wujud nyata yang terlihat, yaitu bukan kasih namanya." itu hanya basa-basi namanya, ya. Oh aku eh, mengasihi Tuhan Allah dengan segenap hati, tetapi aku tidak pernah mengikuti ibadah, aku tidak pernah berdoa. Berdoa dan ikuti ibadah itu kan tindakan, ya kan? Lalu segenap hati di situ gimana coba mewujudkannya? Lalu segenap pikiran? Jangankan memikirkan, Tuhan aja lupa. Bagaimana mewujudkan firman Allah ini kalau hanya di bibir dan basa-basi saja? Seperti mengasihi sesama tadi. Ya. Kita tahu 10 perintah Allah itu bukan hanya kata-kata yang ditempelkan begitu saja dan hanya diimani saja tanpa tindakan. Tidak. 10 perintah Allah itu mengajak kita bertindak Bapak Ibu. Tapi mungkin ada yang berkata, "Ah, itu kan e, kalau sudah beriman itu itu e, perbuatan itu hanya hanya sekedar e, wujud iman saja, tidak perlu e, tidak tidak terkait dengan keselamatan." Kalau tidak terkait dengan keselamatan Bapak Ibu, maka seperti yang saya katakan tadi, orang yang jadi koruptor, pembunuh, pemerkosa di dalam suatu pengadilan Tuhan, mereka bertiga ini hadir. Lalu ada orang yang beriman lalu perbuatannya eh, baik tapi ada sedikit dia melakukan kejahatan. Misalnya dia mencuri pisang. Kalau semuanya dimasukkan surga ke surga oleh Tuhan ini menjadi pertanyaan besar buat kita. Kok bisa? Kok bisa semua masuk surga? Yang jadi koruptor, jadi pemerkosa ya. Dan yang mencuri pisang tadi tapi mencuri pisang di sini, alasan dia cukup kuat. Misalnya, benar-benar dia tidak punya sama sekali makanan lagi. Kalau enggak, dia mati lalu dia terpaksa mencuri. Nah, sekarang kalau kita hadapkan dengan Allah yang Maha Adil, di mana keadilan Allah, kalau semua pemerkosa tapi beriman, semua koruptor beriman, pencuri beriman, tapi mereka masuk surga, begitu juga orang yang beriman tapi perbuatannya ada sedikit yang tidak baik. Nah, ini bertentangan. Nah, sama dengan 10 perintah Allah juga. Itu bukan hanya sekedar kata-kata, oh kamu imani-imani saja lalu perbuatanmu melenceng. Nah, jadi Bapak Ibu, di dalam iman kita ya, suatu perbuatan ya, suatu perbuatan itu harus berkaitan dengan tiga hal. Ya. Tentunya iman dan perbuatan itu yang saya katakan tadi satu ya dan tidak terpisahkan, maka itu harus menunjukkan tiga hal yaitu di dalam iman dan perbuatan kita itu harus ada yang namanya tujuan, maksud atau moral intention yang baik. Ya. Juga harus ada situasi dan juga objek moral. Jadi tidak hanya sekedar beriman saja. Setan beriman juga, tapi tidak mengikutinya. Ya, iman itu dasar-dasar Bapak Ibu, dasar dasar. Itu kata Ibrani, ya. Dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan ya dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang kita imani. Nah, sekarang kalau itu dasar lalu buktinya apa? Nah, itu tadi saya sudah beritahu. Ya. Maka dari itu, ya, kita bisa lihat ya di dalam Kitab suci ajaran Yesus itu tidak pernah meniadakan perbuatan. Bapak ibu saya bisa menjamin seluruh isi Injil itu tidak bertentangan satu sama lain, tetapi akan bertentangan ketika orang hanya mencomot satu saja yang dia mau. Si A maunya hanya beriman saja, si B hanya maunya perbuatan saja, si C maunya. Pokoknya sekali selamat, kamu selamat sudah. Besok-besok kamu berbuat apa saja, kamu sudah ditebus Yesus 2000 tahun yang lalu. Oh ini keliru. 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 Ya? Nah. Matius 7 ayat 19 misalnya, sampai 20, eh, 23. Yesus mengatakan bahwa kita itu dilihat dari buahnya. Buahnya dari buahnya lah kita mengenal mereka. Maka dikatakan pada hari terakhir bukan hanya yang berseru-seru Tuhan-Tuhan kepada Yesus yang selamat. Tetapi juga yang melakukan kehendak Bapa. Itu artinya Yesus tidak pernah mengatakan oh kamu hanya perlu Tuhan-Tuhan pada Yesus saja beribadah. Kamu mengakui Yesus Tuhan juru selamatmu maka kamu selamat. Tidak, Bahkan Yesus mengajarkan, dikatakan bahwa tidak hanya orang yang berseru padaku Tuhan-Tuhan yang diselamatkan, tapi dia juga harus melakukan. Bahkan dikatakan dalam Matius 7 ini Bapak Ibu, ada orang nanti yang bertanya, Tuhan kami melakukan mujizat demi namamu dan mengusir setan demi namamu. Apa kata Tuhan? Enyalah daripadaku kamu semua pembuat kejahatan. Itu artinya apa Bapak Ibu? Keselamatan terkait dengan iman dan perbuatan. Tidak hanya iman. Kalau hanya iman, Yesus mengatakan hanya cukup yang orang berkata Tuhan, Tuhan cukup selamat. Ya. Kemudian Matius 25 misalnya juga, kita bisa memberi contoh. Matis 25 itu, Bapak Ibu, itu adalah perikopnya penghakiman terakhir. Penghakiman terakhir. Mungkin ada orang mengatakan, ah, itu kan e, pemateri hanya mengutip yang dia mau saja. Oh tidak, Bapak Ibu. Coba Anda baca secara holistik dan keseluruhan kitab suci itu, supaya tidak tabrak satu sama lain. Justru yang kalian lakukan itu menabrakan ayat yang satu dengan ayat yang lain atau kitab yang satu dengan kitab yang lain. Dan kalau Katolik, Katolik melihat secara holistik. Sehingga apa? Tidak ada satupun yang tabrak satu sama lain. Contoh, Matius 25 ini mengatakan ketika pengadilan terakhir, ya orang-orang beriman itu dikumpulkan dari seluruh dunia Lalu dikatakan Yesus memisahkan dan memberi mereka nama label ya, label. Yang satu labelnya domba, yang satu labelnya kambing. Perbedaan mereka apa? Domba itu beriman dan melakukan. Kambing beriman tapi tidak melakukan. Apa yang ditanyakan dalam pengadilan itu? Yesus bertanya, "Apa yang kamu lakukan kepada salah seorang saudaraku yang paling hina? Kamu sudah melakukannya untuk Aku. Domba sudah melakukan, maka dia aman. Dia tidak hanya beriman. Lalu yang dilebeli kambing itu, dia hanya beriman, tapi dia tidak melakukan." Maka apa yang terjadi? Tuhan akan mengatakan kepada kambing-kambing itu ya yang tidak melakukan apa-apa hanya beriman saja masuklah kamu ke tempat yang paling gelap di sana atarat ada kertak gigi ya lalu dikatakan kepada domba-domba yang melakukan bukan hanya beriman tapi melakukan masuklah kamu ke dalam kerajaan yang sudah disediakan untuk kamu Artinya apa? Yesus tidak pernah mengajarkan cukup beriman. Injil tidak pernah mengatakan cukup beriman. Kalau ada yang mengutip satu dua ayat, berarti dia itu menabrakan ayat yang lain. Dan akan terjadi kontradiksi Bapak Ibu. Kalau Bapak-Bapak ya yang sudah belajar tinggi sekolah tinggi teologi, sekolah tinggi filsafat, cobalah berpikir secara jernih Membaca kitab suci itu secara lurus. Jangan hanya mengutip yang kamu mau saja, jangan hanya mengambil yang kamu suka saja, lalu yang lain dibuang. Karena apa? Sesungguhnya, Bapak Ibu, kalau kita menganalisa, contoh ada kelompok yang mengatakan cukup beriman. Kalau kita menganalisa kitab suci secara keseluruhan, itu nabrak Bapak Ibu, kitab suci yang lain nabrak yang lain, yang punya dia nabrak kitab suci yang lain. Jadi itu artinya itu bukan kebenaran. Itu pembenaran, bukan kebenaran. Kemudian saya agak percepat. Dalam Wahyu juga Bapak Ibu, Wahyu 22 ayat 6 sampai 12. Dikatakan di Wahyu itu adalah tentang per kedatangan Tuhan. Bahkan di sana ada kata-kata yang sangat keras di situ menurut perbuatannya. Sekarang apakah ayat dalam kitab Wahyu 22 ini tabrak dengan apa yang diyakini saudara kita yang katanya hanya beriman saja cukup? Tabrak, Bapak Ibu. Nabrak itu. Lah Yesus di sini mengatakan dia akan menghakimi sesuai perbuatan. Saudara kita yang lain mengatakan cukup beriman. Orang Katolik mengatakan oh tidak cukup. Iman dan perbuatan itu harus bersama-sama. Lalu mana yang paling benar? Logika sederhana aja Bapak Ibu, logika sederhana. Wahyu 22 mengatakan Yesus datang menghakimi setiap orang menurut perbuatannya. Lalu kalau ada yang mengatakan, "Ah, keselamatan itu tidak terkait dengan perbuatan." Loh, kenapa Yesus harus menghakimi dengan perbuatan kalau hanya iman saja? Yesus tinggal datang tidak perlu menghakimi lagi. Tidak perlu mengadili lagi, Bapak Ibu. Kalau hanya beriman, cukup Yesus menunggu di surga. Kita masuk surga semua. Kalau hanya beriman, tidak perlu Yesus datang kedua kali. Kalau tidak ada penghakiman, kalau perbuatan tidak terkait dengan keselamatan, tidak perlu penghakiman. Perlunya adalah Yesus di sana menunggu kita semua masuk surga karena kita sudah beriman. Tidak perlu lagi penghakiman. Maka konsekuensinya, kalau dikatakan hanya beriman, berarti tidak perlu ada penghakiman lagi. Karena semua pastinya ada akan selamat. Siapa lagi yang dihakimi? Coba. Kita semua beriman. Selamat. Buat apa dihakimi? Selamat. Dia bisa menghakimi lagi. Kalau perbuatan tidak terkait dengan keselamatan. Dan hanya cukup beriman. Maka kitab suci semua seperti mohon maaf kata-kata saya kasar. Kitab suci seolah-olah diperkosa jadinya. Dimutilasi. Ya, dimutilasi. Kalau hanya iman Bapak Ibu, saya katakan sekali lagi, Yesus tidak perlu datang kedua kalinya kalau hanya iman saja. Karena semua ketika kita mati sudah pasti selamat, maka Yesus tidak perlu menghakimi. Konsekuensinya seperti itu. Karena iman dan perbuatan itu harus bersamaan, maka Yesus perlu menghakimi, perlu datang kedua kalinya. Nah, selain Wahyu 22, Matius 19, Yesus memberi contoh, Bapak Ibu, ketika ada seorang muda bertanya pada Yesus. Orang muda ini sudah melakukan semua perintah Allah, Bapak Ibu. Sepuluh perintah Allah sudah dilakukan silakan nanti dibaca. Sepuluh perintah Allah semua sudah dilakukan, sudah ditaati. Lalu apa yang dia belum lakukan? Yang belum dia lakukan adalah perbuatan baik kepada sesama. Ya. Silakan nanti Bapak Ibu e, membaca kitab sucinya. Saya persilakan. Saya tidak baca semua di sini. Orang muda itu bertanya kepada Yesus, "Guru, apa yang harus saya lakukan supaya saya masuk ke dalam surga?" Kata Yesus kepadanya. Ya. "Apakah kamu sudah melakukan seluruh hukum Taurat?" Anak muda itu mengatakan, "Saya sudah melakukannya sejak masa kecilku." Apa kata Yesus? "Ada satu yang kamu belum lakukan. Jualah semua milikmu dan bagikanlah itu kepada orang miskin." Bapak Ibu, sekali lagi saya Oh, sepertinya semuanya terpental, kan? Iya, itu terpental itu. Om um, DKC, om Dekasi juga, Demekasi juga itu eh, terpental ke restart itunya. Berarti Pak Suto mungkin lanjut yang Pak Suto tadi biar ini sambil menunggu Bro Gear. Oke, saya melanjutkan yang tadi ya. Ntar saya paparkan mengenai tadi sampai di mana tadi jadi <tuh> saya akan menyampaikan bahwa iman tanpa perbuatan adalah kosong itu dan bisa saya sampaikan lagi saya ngambil dari Galatia 7 jika kamu lihat bahwa mereka yang hidup dari iman, mereka itulah anak-anak Abraham. Jadi Galatia menyampaikan bahwa yang hidup dengan iman itu adalah anak-anak Abraham, yaitu Allah Yakub, Ishak, dan satunya lagi siapa ya? Allah Abraham, Yakub, dan Ishak ya, tiga. Itu adalah orang-orang Yahudi. Terus ada lagi, bisa dilihat Matius 22, 37, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu dan segenap akal budimu." Jadi, di sini jangan dipotong, hanya sampai "Kasihilah Tuhanmu dengan segenap hatimu dan segenap jiwamu". Sementara untuk segenap akal budinya tidak diikutkan, akal budi inilah yang menjadikan karya-karya kita untuk menyelaraskan dengan iman kita. Jadi, iman tanpa perbuatan adalah pada kekatnya mati, itu bisa dilihat dari. Yakobus 2 14-16 demikian juga halnya iman jika iman itu tidak disertai dengan perbuatan maka iman itu padahal kekatnya adalah mati Yakobus mengatakan bahwa iman semacam itu mati dan tidak menghasilkan keselamatan atau sesuatu hal yang baik kalau kita hidup pada zamannya Yesus, kita bisa tinggal ngomong sama Tuhan Yesus, mengakui bahwa Yesus Tuhan, kita langsung diajak naik ke surga seperti yang disalib di sebelah kanan Yesus. Kita hidup setelah zamannya Yesus, dan Abraham hidup sebelum zamannya Yesus. Orang-orang yang sebelum zamannya Yesus pun di alam bawah atau di alam kubur itu pun diinjili oleh Tuhan Yesus. Sewaktu tiga hari ketiga ada di alam kubur Yesus sampai kebangkitannya, begitu bangkit pun murid-murid Yesus, yaitu Maria Magdalena dan Maria yang lain itu mau menjamah Tuhan Yesus pun Tuhan Yesus mengasih tahu jangan. Karena Yesus belum naik ke surga. Begitu Yesus pada hari Pentakosta menurunkan Roh Kudus, di situ ada muridnya Yesus yang bernama Tar. Aduh kok saya kadang blank ya. Yang bernama Timotius, Masuto. ya. Mohon maaf, Dia, tadi terpental, saya terpental. Iya, sama. Makanya saya ngisi. Dia juga terpental. Iya. Jadi iya. iman tanpa perbuatan adalah kosong atau mati. Kita boleh percaya bahwa makan itu bisa membuat kenyang. Percaya saya, mungkin saudara-saudara kita semua percaya. Bahwa makan itu kenyang, tapi kalau kita tidak melakukan makan, di mana letak kenyang kita? Padahal Yesus juga pernah mengatakan bahwa hidup tanpa roti bukan hanya dengan roti, karena firman Tuhan itu waktu hidup sesama Tuhan Yesus. Kita hidup setelah Tuhan Yesus, apa cukup kita dengan firman kalau kita tanpa perbuatan? Bagaimana kita bisa kenyang? Itu ilustrasi saya. Jadi hidup tanpa karya iman itu kosong. Nonsen. Karena di hari akhir yang dipertanyakan kita adalah perbuatan kita yang diadilin. Bukan pengakuan iman kita yang diadilin. Tapi perbuatan. Jadi kita menjadi umat katolik yang awam harus mengerti karena di luar ada ajaran-ajaran hanya karena iman bisa selamat. Kita umat katolik tidak mengajarkan itu. Maaf saya tidak mau melongkat pajar, pagar karena itu ajaran orang. Saya hanya memberikan sampai perbatasan pagar. Ada orang yang mengajarkan bahwa kita cukup beriman dan mengakui serta percaya bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan cukup. Mesti masuk surga. Ajaran ya. Katolik tidak begitu. Ya. Saya hanya sampai ya. di pinggir pagar, tidak meloncat saya. Ya. Saya memagarin ya. para Katolik awan. Itu bukan ajaran Katolik. Ajaran Katolik, iman dan perbuatan harus laras. Ya. Bahwa Mungkin. Kristus Tuhan adalah batang dan kita adalah Tubuhnya, tubuh kita, adalah terdiri dari umat dan gereja. Kalau kita percaya kepada Tuhan Yesus, tidak melakukan ajaran gereja dan tidak mempercayai bahwa gereja itu adalah tubuh dari Firman Tuhan, itu adalah iman yang kosong. Kita jangan terpengaruh dengan ajian-ajaran-ajaran yang di luar Kristen. Bagi saudara-saudara kami yang awam, ya. belajarlah Kasih, kepada orang-orang yang ada di Katolik ataupun ajaran-ajaran katekese Katolik. Percayailah ajaran katekese Katolik itulah yang diajarkan oleh para rasul-rasul. Kita hey. harus percaya kepada rasul. Kita ya. harus percaya kepada Nyon. Ya. Nyon, saya Kita usah potong dulu harus... biar diselesaikan. Oh, boleh. boleh Berhubungan dulu ya, Pak Suto. Ya? Oke, okay. okay, okay, kalau gitu saya putus gini. DG ya, silakan. Nanti saya melanjutkan ya. lagi. Jadi ya. saya sampai ke para kudus Ibu Bapak. ya. Bapak. Oke, okay, terima ya. kasih. Berkat dalam. Terima ya, kasih, Pak Suto. Berkat dalam. Okay. Ibu Bapak, saya mohon minta maaf minta ya. Tolong tapi... ini apa itu. Minta maaf, sinyal saya putus juga. Ini tiap hari Anu saat. Iya. Oke, okay, oke. Okay. Siap, Pak ya. Sutono? Oke. Okay. Oke. Tadi Oke. saya terpental, pada Damai terpental, saya terpental ya. karena pengaruhnya Maaf di rekan-rekan, ya, juga -rekan. Pak. Ya, ya, silakan Kia. Ya. Oke, okay, ditampilkan langsung. lagi Pak Damai presentasi okay. saya. Ya. Oke. Okay. Uh, sinyalnya memang agak siang begini memang terganggu bapak-bapak. Oke, okay, baik. Uh, saya uh, ulangi lagi bahwa Um, dalam Injil ya dan dalam seluruh kitab uh, Alkitab itu tidak ada yang mengajarkan itu hanya iman saja selamat, tidak ada. Mohon maaf kepada saudara-saudaraku, itu tidak ada ajaran itu ya. Kalau sudah ada ajaran itu sesungguhnya konsekuensinya adalah bahwa tidak ada lagi penghakiman, Yesus tidak perlu datang kedua kali. Karena hanya beriman saja sudah selamat kan? Tidak perlu lagi dia datang menghakimi tidak perlu lagi dia datang untuk menjemput kita, lalu tidak perlu lagi kitab suci berbicara tentang penghakiman. Nah, tadi saya sudah kasih contoh ketika ada seorang pemuda di dalam Matius 19 itu bertanya, apa yang harus dilakukan supaya masuk ke dalam kerajaan surga? Dia sudah melakukan 10 perintah Allah, hanya satu kata Yesus, apa? Berbuat baik. Ya. Lalu juga ada di dalam kitab suci memberi kita contoh misalnya adalah perikop tentang perjamuan kawin Bapak Ibu. Saya ceritakan singkat saja, perjamuan kawin itu bercerita bahwa seorang raja itu mengundang ya, mengundang ya orang-orang untuk datang ke suatu pesta. Ya. Lalu ada yang orang yang tidak berpakaian pesta. Ya. Nah, ini adalah perumpamaan bagaimana Tuhan Allah menyambut kita orang beriman. Ya. Kita sudah beriman, ya, kita diundang semua. Tapi benarkah kita sudah berpakaian pesta yang adalah wujud atau setelah kita beriman, benarkah kita sudah melakukan mewujudkan iman itu? Maka dikatakan dalam kisah itu orang yang tidak berpakaian pesta itu disuruh keluar. Ya. Dan itu gambaran-gambaran yang diberikan oleh Yesus dalam Injil. Nah, saya kurang tahu bagaimana menafsir Kitab Suci yang disampaikan saudara-saudara kita sehingga bisa mem mem memutilasi ya, mohon maaf ini kata-katanya agak kasar, memutilasi ayat-ayat itu sehingga ada ajaran yang hanya iman saja cukup. Ya. Padahal Yesus tidak pernah memisah-misahkan itu. Kemudian saya lanjutkan. Ya, di dalam Efesus sendiri ya sering digunakan eh, apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus, Bapak Ibu. Memang eh, kalau Rasul Paulus hidup pada zaman sekarang, itu saya kira pasti dia sedih sekali. Karena apa? Seringkali kitab ya surat-surat Rasul Paulus itu yang disalahpahami Suka sekali disalahpahami atau ditafsirkan secara keliru, sehingga seolah-olah apa yang disampaikan Rasul Paulus itu bertentangan, yang disampaikan oleh Yakobus bertentangan, yang disampaikan oleh Yesus. Padahal tidak, Bapak Ibu sebenarnya tidak, karena apa? Rasul Paulus juga mengatakan bahwa keselamatan itu kasih karunia. It's okay, tapi sudah ditawarkan, sudah diberikan cuma-cuma. Saya tadi kasih contoh, Bapak Ibu ya bantuan tadi saya kasih contoh, tapi harus ditanggapi. Maka dari itu tidak ada satupun yang bertentangan dalam kitab suci itu kalau kita mengajarkannya secara holistik. Maka Rasul Paulus pun dalam surat-suratnya itu mengajak semua om orang ya untuk mengerjakan keselamatan itu. Ya, tetapi kalau kita hanya mencomot sebagian suratnya, ya ada sebagian suratnya yang Menekankan iman, lalu apa yang terjadi dengan suratnya yang lain? Kontradiktif pastinya, ya. Jadi, Rasul Paulus pun tidak pernah mengatakan, "Cukup kamu beriman dan selama tidak." Hanya orang yang menafsirkan surat-surat itu secara serampangan yang membuat itu, sehingga apa yang terjadi, Bapak Ibu, seperti saya bilang tadi. Kitab suci itu seolah-olah saling tabrak satu sama lain, saling kontradiktif satu sama lain, dan itu kerjanya orang-orang yang tadi itu yang cari gampangnya saja. Nah, saya mau mengatakan begini: begitu murahnya penebusan Yesus, kalau beriman saja cukup selamat, begitu murahnya penebusan Yesus itu murah sekali, maka juga betapa murahnya orang yang menerima keselamatan itu yang mengatakan cukup beriman saja tapi perbuatannya tidak menunjukkan apa-apa. Dan justru itu menabrak kitab suci dan itu memutilasi ya, bahkan e, seluruh kitab suci itu dalam Alkitab itu tidak pernah mengatakan kepada kita bahwa e, keselamatan itu cukup beriman saja. Ya. Nah, saya lanjutkan. Di sini kita bisa melihat juga ya, dalam Galatia misalnya ya Galatia 5 itu buah-buah e, roh Bapak Ibu, di situ ada buah-buah roh yaitu kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran. Bapak Ibu, ini ini tidak sekedar kata-kata loh Bapak Ibu. Tidak sekedar kata-kata ini harus dilakukan. Ya kan? Tapi saya sekali lagi mohon maaf kalau saya menyinggung lagi ya Bapak Martin Luther dalam hal ini karena dalam terjemahannya dalam bahasa Jerman lah yang ada penambahan kata iman saja. Contoh dalam Roma 3 ayat 28 dalam terjemahan Bapak Martin Luther itu ada penambahan kata saja. Karena iman saja, ya. Terjemahannya seperti ini dalam bahasa asli dari bahasa uh, Yunani-nya, ya. Dikatakan kami berpendapat, berpendapat, maka karena iman manusia dibenarkan, tidak dengan perbuatan-perbuatan atau dengan hukum Taurat. Nah ini seringkali disalahpahami apalagi ditambahkan dengan kata saja ya padahal perbandingan di sini bukan perbuatan yang dilakukan oleh pengikut Yesus tapi perbandingannya adalah orang yang melakukan hukum Taurat contoh tadi pemuda yang bertanya pada Yesus saya sudah melakukan hukum Taurat Yesus lalu apa yang kurang nah itu sebenarnya tapi orang yang menerjemahkan ini secara salah mengatakan tidak perlu perbuatan-perbuatan hanya cukup iman saja katanya. Ya. Nah, kalau kita lihat terjemahan bahasa Indonesia ya di Roma 3 ayat 28 itu yang tidak ada kata saja itu karena kami yakin bahwa manusia dibenarkan karena iman dan bukan karena ia melakukan hukum Taurat. Benar kok. Tadi sesuai kok ketika Yesus Ketika pemuda itu datang kepada Yesus dan bertanya, e, apa yang saya lakukan untuk bisa masuk surga? Dia tadi kan melakukan 10 hukum Taurat. Ya, itu artinya dia beriman. Ya kan? Berarti apa? Ada perbuatan, ya. Tidak hanya dibenarkan karena melakukan hukum Taurat. Atau tidak karena, karena beriman pada hukum Taurat saja yang juga kita imani sebagai 10 perintah Allah. Nah, saya percepat. Ya, ini tadi yang saya bilang, terjemahan Martin Luther. Ini bukan saya menyalahkan beliau, tetapi orang-orang yang sekarang ini memanfaatkan ini untuk dijadikan sebagai bahan yang mengatakan bahwa cukup iman saja. Nah, ini terjemahan bahasa Jerman. Ditambahkan kata alein pada Roma 3 ayat 28 tadi. Alain itu bahasa Inggris alone. Ya, hanya iman saja. E, saya tidak memperdalam ini, hanya untuk menunjukkan saja. Ya, Rasul Paulus juga dalam berbagai suratnya Bapak Ibu, saya percepat saja tidak pernah mengatakan cukup beriman. Jika demikian, maka dia menabrak surat-suratnya yang lain. Ya, dia menabrak surat-suratnya yang lain. Maka tidak ada yang namanya iman saja itu. Ya. Ya, ini Rasul Paulus sebenarnya ketika kita bahas konteks Roma Roma 3 ayat 21 sampai 31 itu itu eh, perbandingannya adalah amal Yahudi dalam melakukan hukum Taurat dan amal Kristiani. Maka Rasul Paulus menyimpulkan bahwa amal Yahudi tidak menyelamatkan jika bukan dalam iman kepada Kristus. Ya. Berarti harus dalam iman kepada Kristuslah kita melakukan hukum Taurat itu. Maka kita kan meyakini 10 hukum Taurat. 10 perintah Allah atau 10 ketetapan Tuhan itu. Ya, tapi di dalam iman kepada Kristus sehingga berbuah maka masih banyak lagi hal-hal yang lain di mana Rasul Paulus mengatakan iman dan perbuatan itu harus dikerjakan. Lebih-lebih lagi tadi saya sudah mengutip Yakobus 1 ayat 22 mengatakan hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya menjadi pendengar ya uh, di dalam Yakobus 1 ayat 22 uh, di sini dikatakan tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja sebab jika tidak demikian kamu menipu diri sendiri jadi kalau kamu hanya beriman saja ya hanya jadi pendengar saja tidak melakukan, tidak jadi pelaku firman, itu menipu diri kata Yakobus. Ya. Dan maka dari itu di presentasi saya mengatakan bahwa eh, iman Kristiani yang eh, apa namanya nol dengan perbuatan itu adalah iman yang kosong, iman yang tidak eh, bermanfaat untuk eh, menunjukkan ya. Apa yang dikatakan oleh Yakobus 1 ayat 22 itu yang mengatakan hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar, ya. Baik, sampai di situ dulu pada Mai, terima kasih. Terima kasih. Oke, terima kasih Om ya luar biasa paparannya. Sebelum nanti kita diskusi dan saya bagikan link stream nya saya akan memberikan dulu presentasi lagi untuk saudaraku. Bro Lucifer, silakan bro. Monggo bro. Tahan Oke, ya Bapak Suto. Silakan. Baik. Uh, Oke, okay. suara saya kedengaran? Siap. Oke, okay, siap. Oke, okay, baik. Uh, shalom Bapak Ibu, rekan-rekan semua. Jadi saya mungkin hanya memberikan beberapa penekanan yang ini. Cuman, uh, jadi gini. Kit, jadi kalau kita pelajari memang, uh, apa? Kali kita membaca kitab suci, kitab suci kita ini memberikan contoh-contoh ya, contoh-contoh bagaimana beriman dan beriman itu bukanlah sesuatu yang eh, yang eh, hanya diterima begitu saja, harus dilakukan. Ada contoh yang kita bisa ambil, misalnya bagaimana eh, ketika di gereja perdana itu orang-orang yang beriman setelah para rasul itu, mereka begitu percaya akan pengajaran dari para rasul, kemudian mereka mengorbankan jiwanya, mereka mengorbankan badannya, bahkan sampai harus mencabik-cabik dicabik-cabik sama singa ataupun dibakar dengan obor di kota Roma, mereka benar-benar menjalankan apa yang, yang yang mereka percayai, apa yang mereka lakukan, mereka hidup bersama dalam satu komunitas, ya kan, dalam satu komunitas Kristen sehingga ada sejarawan kuno yang mengatakan bahwa ketika mereka melihat bagaimana penyiksaan yang begitu besar yang dilakukan di kota Roma ini ada penulis penulis bukan Kristen yang mengatakan bahwa darah-darah darah para orang Kristen ini darah orang Kristen ini menyuburkan pertumbuhan iman dan ketika Orang Kristen jumlahnya bertambah banyak di dalam kota Roma, bahkan hampir seluruh kota Roma itu nyala. Mereka mengatakan bahwa ini lilin-lilin orang Kristen ini akhirnya menerangi kota Roma yang gelap ini. Jadi, kita bayangkan bagaimana uh, apa uh, umat-umat Kristen perdana itu begitu percaya dan menjalankan iman-iman Kristen ini. Kekristenan awal itu tidak datang dengan pedang, tidak datang dengan pemaksaan bahkan mereka hidup dalam penindasan dan itu sejarah-sejarah kuno menceritakan hal-hal itu. Jadi kita patut untuk mengikuti ini. Kemudian kalau kita baca ya, sebetulnya dalam surat Yakobus 2:20 itu kata-katanya sangat 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 keras ya, saudara-saudaraku, mari saya bacakan. Yakobus 2:20, hai manusia yang bebal Maukah engkau mengakui sekarang bahwa iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong? Jadi, saudara-saudaraku, ingatlah Santo Yakobus sudah menuliskan bahwa yang mengatakan iman tanpa perbuatan adalah bebal. Saudara-saudaraku, kemudian kita akan melihat lagi bagaimana uh, toko lain lagi, toko yang sangat istimewa di dalam Gereja Katolik, itu adalah Bunda Maria. Nah, Bunda Maria ini sangat istimewa karena dia percaya bahkan dia menyerahkan eh, apa ketika malaikat Gabriel datang dia mengatakan terjadilah padaku menurut perkataanmu apa yang dia terima dengan kondisi itu seorang perawan yang belum menikah katakanlah dia baru bertunangan tetapi dia menerima konsekuensi bahwa saya hamil nah dan dia menjalankan itu apa yang dia kemudian, pada akhir-akhirnya, di situ dituliskan, dia menerimanya semua itu dan menyimpan dalam hatinya. Apa artinya ini? Kemudian kita beralih lagi kepada Perjanjian Lama, di sana ada lagi satu toko contoh kita, yaitu Abraham. Abraham begitu percaya, dan dia, men, ketika Tuhan mengatakan, "Pergilah kamu ke negeri yang Aku janjikan," dia meninggalkan semuanya itu, dia percaya, tetapi dia menjalankan. Dia tidak hanya mengatakan niat Tuhan saya percaya, tetapi dia pergi mengikuti arahan itu, meskipun dalam perjalanan begitu banyak apa sehingga dapat saya katakan apa? Dapat saya katakan demikian bahwa kita taat kepada Firman Tuhan atau karena yang mengatakan itu adalah Tuhan sendiri. Iman yang menyelamatkan itu adalah iman yang sungguh-sungguh dihidupi itu dimulai dari kita menerima pertobatan dan baptisan. Kemudian pertobatan itu nggak hanya sekali, kita manusia berdosa. Kita harus selalu untuk melakukan pertobatan sepanjang hidup kita. Gereja Katolik menyiapkan sarana itu namanya sakramen tobat. Kita harus melakukan pengakuan dosa, ya kan? Kemudian iman itu harus karena dalam gereja Katolik dikatakan bahwa Sekurang-kurangnya satu tahun sekali kita melakukan pengakuan dosa. Jadi, bapak ibu, lakukanlah pengakuan dosa sekali dalam setahun. Minimum itu, gereja Katolik sudah mengajarkan sebaiknya lakukan pengakuan dosa secara rutin. Kemudian, iman itu harus dihidupi dengan doa, permenungan akan Sabda Tuhan secara pribadi maupun dalam kesamaan. Kemudian, uh, Iman yang sungguh-sungguh yang yang harus dihidupi itu dimulai dari apa? Dimulai dari baptisan. Saat ini kita mulai mendengar bahwa orang mengatakan bahwa tidak perlu gereja, tidak perlu baptisan, yang penting percaya kepada Tuhan Yesus. Itu Tapi saudara apa yang disampaikan di dalam Alkitab itu jelas iman itu sungguh-sungguh. Uh, kemudian iman yang 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 kita terima itu adalah karunia, kasih karunia, iman yang diwujudkan dalam perbuatan kasih. Nah, perbuatan kasih ini apa? Ya kan? Itu bagi kita orang Kristen, ya kan? Nah, tetapi cinta yang kita maksudkan dalam Kristen adalah cinta yang agape. Karena di dalam kekristenan kita mengenal ada kata cinta seperti eros, storge, dan philia. Yang kita masukkan cinta di sini adalah agape. Karena jika kasih itu yang dimasukkan merupakan perasaan, maka kasih itu tidak dapat diperintahkan, ya kan? Oke. Kemudian yang berikutnya adalah Halo Om Putus-putus Om suaranya Om Om Lucifer Om Lucifer Om Gia suara saya terpantau Om Gia Ya kedengaran Wah Om Lucifer Om Lucifer Aduh, terputus sih. Oke, Bopo Suto, silakan Bopo Suto. Om Lusifer, kena jaringan, Bopo. Silakan. Bopo Suto. Ya, saya akan menyampaikan lagi bahwa iman tanpa perbuatan adalah kosong. Itu bisa dilihat dari Yakobus 2, 20-24. Saya bacakan aja ya. Hei manusia yang bebal, Maukah engkau mengakui sekarang bahwa iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong? Bukankah Abraham, bapak kita, dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya? Ketika ia mempersembahkan Ishak, anaknya di atas mezbah, kamu lihat bahwa iman kerjasamanya. Dengan perbuatan-perbuatan, dan oleh perbuatan-perbuatan itu, iman menjadi sempurna. Dengan jalan demikian, genaplah nas yang mengatakan, lalu percayalah Abraham kepada Allah, maka Allah memperhitungkan hal itu kepada sebagian kebenaran. Karena itu, Abraham disebut. Sahabat Allah, jadi kamu lihat bahwa manusia dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya dan bukan hanya karena iman. Jadi, sudah jelas kenapa iman harus dinyatakan dengan perbuatan, sebagai contoh para rasul, para rasul dalam masa kehidupannya menjelang akhir hayatnya banyak penyeksaan dan banyak yang menjadi martir. Itulah karena imannya dia berbuat merelakan kedagingannya untuk dibunuh dan untuk Rasul Petrus dengan disalib terbalik. Jadi sekali lagi kepada saudara-saudara kami yang Katolik awam, bahwa iman harus dinyatakan dengan perbuatan. Memang, kalau perbuatan saja tidak akan menyelamatkan betul, tapi iman tanpa perbuatan adalah kosong. Jadi, kita harus bersama-sama sejalan kekat, iman dan perbuatan adalah itulah pernyataan iman yang dilakukan karena yang diadilin kita nanti adalah perbuatan kita bukan iman kita perbuatan kita yang diadili karena di dalam jiwa kita adalah disertai oleh roh roh kalau kita tidak melakukan perbuatan yang secara iman yang kita percayai yaitu Yesus Kristus itu adalah kosong itu adalah mati kita. Seolah-olah kita tanpa roh kalau kita tidak berbuat. Dengan contoh para martir, para santo-santa, para biato-biata, terus para bapak-bapak gereja, dia menjalankan imannya dengan perbuatannya. Contoh, untuk kanonisasi Alkitab, kalau tanpa perbuatannya para bapak-bapak apostolik, para bapak-bapak gereja, saya kira sampai sekarang tidak ada alkitab yang berjilid-jilid, yang ditranslate hampir mungkin lebih dari lima ribuan bahasa dunia. Kalau tanpa perbuatannya para bapak-bapak gereja, Apakah perbuatannya Bapak Gereja tidak boleh kita menghormatin kepada beliau-beliau? Apakah perbuatannya para Santa Santo kita tidak dibenarkan untuk menghormati kepada beliau? Apakah kepada para Bapak Paus mulai Santo Petrus hingga sekarang Bapak Paus Fransiskus yang ke-266 apakah dia tidak boleh menghormatin kepada beliau karena beliau perbuatannya lah untuk menyatakan imannya di dalam dunia ini. Jadi dari saya, itu aja. Mungkin bisa dilanjutkan kepada yang lain. Terima kasih. Berkat dalam. Okay. Berkat dalam. Terima kasih, Bapak. Uh, mohon izin saya taruh di nanti untuk tamu yang masuk. Siap, Bapak. Halo, Pak Damai. Oke. Okay. Pak Damai. Ya. Mai. ya. Ya Om, ya Om. Halo. Ya Om. Ya ya, ya siap, siap Om. Silakan Om. Ya Om. Ya silakan Halo. yang lain dulu. Yang lain dulu pada ya. Silakan. Oke. Ini biar sebentar ya Om ya. Silakan Frater. Corpus Christi. Silakan Frater. Habis ini kita ke audien. Silakan Frater. Shalom. Bagaimana dengan sepuluh suara? Dengan baik. Gimana Frater? Gimana? Halo. Halo, halo. Ya. Yeah. Halo. Ya, yeah, ya. Yeah. Oke. Okay. Ya. Yeah. Yeah. Oke. Okay. Mungkin Bang Gea bisa tampilkan mungkin Alkitab ya dari saya cukup baca dari satu Korintus bab 13 saja. Kalau bisa tampilkan itu baik. Kalau tidak biar kita semua ambil kitab suci masing-masing kita baca. Ya, ini berbicara mengenai kasih dari Rasul Paulus. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemercing. Itu jelas, Rasul Paulus menekankan kasih di sini, dan kasih itu kasih yang bagaimana? Apakah kasih itu hanya diucapkan saja atau dinyatakan? melalui tindakan atau perbuatan. Ya. Jadi kasih dan iman itu harus sejalan. Ya. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk berbuat, bernubuat dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna iman bukan iman yang kaleng-kaleng ini nih, yang dikatakan oleh Rasul Paulus iman yang sempurna untuk memindahkan gunung tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Iman yang begitu hebat saja, Rasul Paulus katakan iman itu tidak berguna kalau tidak punya kasih. Ya. Ayat yang ketiga, dia jelas lagi. Sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku. Bahkan menyerahkan tubuhku, menyerahkan tubuh. Untuk dibakar. Ya. Tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikitpun dia ada faedahnya bagiku. Ya, kasih itu sabar, itu jelas. Kasih itu sabar, kasih itu baik hati. Ini semua mengatakan tentang perbuatan. Kasih itu tidak cemburu. Bagaimana kita mengatakan kita punya kasih, ya? Tetapi kalau kita cemburu, kita tidak sabar, ya. Kasih itu tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Itu jelas sekali dari Rasul Paulus. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Tidak bersuka cita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Ia menahan segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu. Sabar menanggung segala sesuatu, kasih itu tidak berkesudahan. Nubuat akan berakhir, pengetahuan akan lenyap, sebab pengetahuan kita tidak lengkap dan nubuat kita tidak sempurna. Tetapi jika yang, mem yang sempurna tiba, maka yang tidak sempurna itu akan lenyap. Ketika aku kanak-kanak, aku berkata-kata seperti kanak-kanak. Aku merasa seperti kanak-kanak. Aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang, sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak. Ya, jadi jelas Rasul Paulus bilang ini ya. Sifat kanak-kanak itu sebabnya yang tidak punya kasih itu ya. Karena sekarang kita melihat dalam cermin suatu gambar yang sama-sama, tetapi nanti kita akan melihat muka dengan muka. Kita akan memandang muka dengan Allah. Sekarang aku hanya mengenal tidak sempurna tetapi nanti aku akan mengenal dengan sempurna seperti aku sendiri dikenal. Jadi dari Rasul Paulus di akhir ayat itu dia mengatakan bahwa apa apa namanya kasih itu menjadi pelengkap dalam iman sangat jelas Rasul Paulus bilang walaupun punya punya iman ya tetapi kalau tidak punya kasih apa gunanya iman kita kalau dibilang iman itu tidak berguna kalau tanpa kasih nah apakah kita harus menentang apa yang dikatakan Alkitab apa yang diatur oleh Rasyid Paulus ini Jadi saya rasa ya bahkan ini tindakan kasih itu merupakan suatu perwujudan dalam moral kristiani. Bahwa apa yang kita percaya itu kita hidupi. Perbuatan itu sebenarnya adalah uh, perwujudan nyata dari apa yang kita imani. Ya. Tuhan datang, menunjukkan diri, menyatakan diri bahwa Dia mau menyelamatkan manusia. Yang penting, kita beriman padanya dan iman yang kita miliki terhadap Tuhan itu adalah tanggapan dari kita. Tanggapan atas wahyu Allah, Allah datang untuk menyelamatkan manusia itu. Nah, bukti bahwa kita punya iman itu ya dalam kasih. Dan kasih itu ya melalui perbuatan. Tidak tidak jauh dari situ, tapi perbuatan di sini tentu bukan perbuatan yang yang jahat ya, perbuatan yang buruk, tapi perbuatan yang baik. Perbuatan-perbuatan yang bermoral, bukan hanya dalam kata-kata saja. Bahkan iman juga, kalau kita hanya di, berkat dalam kata-kata saja itu tidak ada guna. Kalau dalam tindakan nyata tidak tidak jelas ya. Tidak menunjukkan bahwa kita orang beriman. Nah kalau kita, saya contoh, saya mengatakan bahwa saya itu beriman pada Tuhan Yesus. ya Beriman pada Tuhan. Iman itu sudah cukup. Nah dalam arti ini berarti saya tidak punya sebenarnya seharusnya saya tidak boleh menilai orang kalau dia sudah beriman kepada Yesus ya sudah saya tidak mengatakan tidak boleh mengatakan bahwa imanmu itu kurang atau imanmu itu engkau orang yang tidak menunjukkan imanmu karena engkau melakukan ini yang jahat itu tidak membuktikan imanmu seharusnya tidak karena itu kan tidak punya relevansinya kalau kita mengatakan hanya iman saja yang kedua yang bisa katakan adalah kita memiliki iman, tetapi iman yang bagaimanakah yang kita miliki agar punya relevansinya dalam keselamatan iman yang bagaimana? Apakah hanya iman dalam kata-kata? Kan harus ada batasan-batasan juga kalau menurut saya ya, bukan hanya iman dalam kata-kata. Kalau iman dalam kata-kata saja itu semua orang semua orang akan mengatakan demikian tetapi perwujudan dari iman itu bagaimana dan ini yang menjadi tantangannya walaupun kita sudah beriman kepada Kristus ya walaupun kita beriman kepada Kristus di sisi juga kalau kita sudah mengatakan iman pada Kristus ya ketika ada yang orang melakukan sesuatu tindakan jahat kita tidak boleh lagi mengatakan bahwa dia akan masuk neraka, dia akan begini begitu ya. Ini orang-orang yang tidak menunjukkan orang yang hidup dalam roh. Orang-orang yang tidak diselamatkan. Tidak boleh karena dia sudah beriman kepada Kristus. Ya. Karena kadang itu suatu kenyataan dalam hidup kita bahwa kita sering menilai orang ketika orang tidak baca kitab suci, ketika orang tidak pergi ke gereja, ketika orang orang tidak melakukan uh, misalnya kegiatan-kegiatan dalam gereja kita mengatakan ini iman KTP iman yang hanya nama saja ibar iman tetapi tidak menunjukkan imannya tidak berpartisipasi dalam kehidupan gereja dan ini sering kita mengatakan demikian terhadap orang lain. Kita menilai orang lain demikian. Misalnya kalau tidak melakukan ya ya perbuatan-perbuatan yang baik lainnya, lebih khusus dalam kehidupan menggereja. Itu berpemuka agama juga sering kita dengar mengatakan demikian. Dan ini menjadi penilaian atas iman orang lain. Dan sehingga di situ terlihat bahwa apa yang kita buat itu menjadi semacam suatu tolak ukur, semacam suatu uh, suatu gambaran akan iman kita. Sejauh mana iman kita kepada Kristus? Ya, sejauh mana iman kita kepada Kristus? Apakah iman dengan kata-kata itu bisa menyelamatkan? Padahal dalam Kitab Suci jelas Tuhan Yesus me, dalam melalui perumpamaan atau Dia mengajak secara langsung bahwa harus melakukan kasih, kasihilah alamu dengan segenap hati dan dengan segenap perbuatan dengan semua genap akal budi, kemudian kasihilah sesamamu manusia se 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 seperti dirimu sendiri, kasih, ya kasih. Nah wujud dari kasih itu apa? Ya, tidak lain seturut ajaran Rasul Paulus itu melalui tindakan tadi. Tidak sombong, sopan, murah hati, dan lain sebagainya. Jadi untuk sementara saya begitu dulu. Shalom. Shalom. Kalau saya... Shalom. Ya. Gimana Frater? mungkin, mungkin sebentar saya tidak bisa melanjut lebih lama-lama karena ada kegiatan lain. Ya, brother, siap. Oke, okay. terima kasih, brother. Uh, Bang Lucifer, coba dilanjutkan dulu. Tadi sempat terpotong, Bang Lucifer. Silakan, Bang Lucifer. Habis ini kita berikan ke audien, apa ke para tamu? Silakan, Bang Lucifer. Oh, uh, sebentar. Oke, okay. jadi saya ingin sebetulnya uh, tadi kebetulan terputus. Saya mau melanjutkan sedikit lagi, jadi uh, hanya memberikan beberapa tambahan. Jadi, sebetulnya gini. Jadi, apa uh, kita dalam gereja Katolik itu mengajarkan bahwa perbuatan itu tidak mengajarkan bahwa apa perbuatan itu mendahului iman, apalagi mendahului rahmat Tuhan yang menyelamatkan. Tetapi yang terutama, menyelamatan kita itu tentu karena kasih karunia Allah yang harus ditanggapi dengan iman, dan iman itu harus dibarengi dengan perbuatan kasih sebagai buktinya gitu loh. Jadi ya kira-kira demikian. Jadi apa? Ayat-ayat kitab suci yang lain juga mensyaratkan bahwa seperti di dalam apa Rasul Yakobus gitu kan dia mengatakan dalam Yakobus 2:26 iman tanpa perbuatan adalah mati. Sedangkan apa? Sakramen-sakramen yang ada di dalam gereja itu juga bukan merupakan quote and quote perbuatan manusia, namun itu adalah sarana atau perbuatan Kristus yang menyelamatkan, yang melibatkan keikutsertaan manusia dalam manusia yang mengimaniNya, kan? Sehingga kita eh, di dalam gereja Katolik itu kita mengenal sakramen. Sakramen itu sebagai sarana rahmat yang menyelamat yang menyelamat sebagai sarana rahmat Allah yang menyelamatkan kita itu tercurahkan kepada manusia. Jadi ya ya apa kita atau gereja Katolik juga tidak membenarkan paham yang memisahkan iman dari perbuatan, ya kan? Jadi itu adalah satu kesatuan yang harus dijalankan karena ayat-ayat dalam Alkitab yang menuliskan demikian. Mungkin begitu dulu sedemikian dari saya Pak Pak Damai. Terima kasih. Oke terima kasih Bro Lucifer. Uh, ini tim sudah menjelaskan semuanya. Sekarang saya akan berikan ke tamu-tamu di Damai Kasih Channel tim ini. Selamat siang, shalom berkah dalam Bang Bobson. Silakan Bang Bobson. Baik, Selamat siang, salam, berkah dalam buat kita semua. Siap. Terima, terima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan ya. Jadi topik kita hari ini memang ini menjadi satu hal yang sangat berharga ya untuk kita eh, dalam kehidupan beragama khususnya umat Kristen yang saat ini banyak yang selalu meminimalisasi atau meminimalkan atau eh, lebih tepatnya itu seperti di bonsai ya. Jadi biar simple, biar mudah, pokoknya eh, mengakui Yesus sebagai Tuhan, dah. Itu nah, gitu. itu kan sekarang ini banyak ya terjadi. Banyak terjadi seolah-olah kalau percaya Yesus, terus eh, kalau mengakui Yesus itu sebagai Tuhan, udah berarti kita sudah termaterai masuk surga gitu. Padahal Yesus sendiri mengatakan di Matius 7 ayat 21 itu peringatan keras bagi mereka-mereka yang sering berteriak-teriak Tuhan, Tuhan, Tuhan kepada Yesus. Yesus sendiri mengatakan yang masuk ke kerajaan surga itu adalah mereka yang melakukan kehendak Bapa di surga. Bukan orang yang setiap hari sejuta kali menyebut Tuhan, Tuhan kepada Tuhan Yesus, tapi tidak menjalankan, tidak melaksanakan kehendak Bapa di surga. Begitu. Justru hari ini muncul Ya, enggak perlu. Inilah, enggak perlu para rasul. Itu enggak perlu orang-orang kudus, orang-orang suci. Itu enggak perlu yang penting mengakui Yesus sebagai Tuhan. Dah, itu loh, baptis jadi gitu. Padahal itu sangat jauh karena eh, salah satu keistimewaan ajaran agama Kristen itu ya yang disebarkan oleh Rasul Paulus. Itu, itu adalah bagaimana kita memiliki iman yang utuh. Kenapa di dalam Kristen itu ada buah-buah Roh? Begitu. Karena iman Kristen itu harus iman yang e, nyata, bukan iman hanya di mulut atau di bibir. Begitu. Orang Kristen selalu mengatakan memikul salib, memikul salib begitu. Sementara dia sendiri tidak paham apa yang yang dia yang memikul salib itu maksudnya apa? Dia pikir salib itu seperti salib yang ada sebagai simbol-simbol agama Kristen hari ini, padahal yang dimaksud salib itu yaitu ia ya kehendak Bapak Surgawi. Itulah salib itu, gitu loh. Jadi, salib itu bukan sebatas salib yang menjadi simbol agama Kristen hari ini, enggak? Sehingga banyak yang eh, keliru, banyak yang seolah-olah kalau sudah percaya Yesus itu sudah selamat, gitu sudah sampai di surga, gitu. Hal uh, di dalam ajaman, ajaran agama Kristen itu tidak tidak seperti itu ya begitu. Ini sangat mengkhawatirkan, gitu. sangat menyedihkan apalagi sama saya pribadi gitu Pak Om um DKC ya. Sehingga sekarang itu seolah-olah di Kristen itu enak ya gitu, nggak ribet ya, nah itu loh, nggak ini ya, itu enggak nggak sulit ya, nggak susah ya, nggak itu. Padahal jelas dikatakan kita di situ memikul salib. Justru banyak orang Kristen yang yang keliru ketika dia Kristen, dia pikir dia itu orang yang sudah tidak berdosa, orang yang paling benar. Pada dalam Markus Mar 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 5 itu sudah di, dikatakan disitu. Markus Mar 5 eh 31, uh, 31. Lalu jawab Yesus kepada mereka katanya, bukan orang sesat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Kemudian ayat 32. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa supaya mereka bertobat. Artinya apa? Kita ini Kristen ketika dipanggil Yesus, kita ini ternyata orang yang berdosa. Agar bertobat. Sudahkah kita bertobat? Sudahkah kita memahami, mengerti panggilan Yesus itu seperti apa? Jangan kita hanya membanggakan diri. Kita itu sudah mengakui Yesus sebagai Tuhan. Sampai di sini. Lantas apakah ketika kita hanya mengakui Yesus itu sebagai Tuhan kita langsung terlegitimasi, termaterai, masuk surga begitu? Ini kan yang 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 buat saya sekarang jadi umpan itu ya e, kayak ibaratnya kalau kita belanja di Ramayana itu diskon diskon gede-gedean gitu, diskon 75 plus 25 persen. Jadi anda mau masuk Kristen? Ayo cukup mengakui Yesus sebagai Tuhan Anda sudah masuk surga Begitu Padahal di Matius 21 itu sudah jelas loh Hati-hati Begitu Matius 7 22 sampai 23 itu sudah dikatakan Banyak orang yang mengaku Demi nama Yesus, demi nama Yesus, demi nama Yesus Seolah-olah itu imannya, padahal tidak Itulah. Jadi iman-iman yang seperti ini yang harus sama-sama kita perbaiki gitu jadi apa yang disampaikan bang Ghea tadi begitu itu harus menjadi pelajaran penting buat kita apa yang disampaikan sama bapak-bapak uh, kita tadi orang-orang tua kita tadi gitu. Pak Suto itu harus kita jadikan satu ini ya renungan apakah aku ini sudah memang betul-betul punya iman Kristen gitu sebenarnya iman itu itu hanya buku petunjuk itu peta peta agar kita mengetahui arahnya kemana, mata anginnya kemana. Nah, jalannya apa? Jalannya Yesus. Karena Yesus mengatakan, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada sampai kepada Bapa tanpa melalui aku. Begitu. Artinya kita sampai ke surga itu melalui Yesus. Tapi, apakah ketika kita mengakui Yesus saja sampai kepada surga, sampai kepada kerajaan Bapa itu, kerajaan surga itu? Ternyata tidak. Yesus mengatakan, bukan orang yang berseru kepada ku Tuhan, Tuhan, yang masuk ke dalam surga, tapi mereka yang melakukan kehendak Bapa di surga. Itu loh, sudahkah kita melakukan kehendak Bapa di surga? Itu loh, sekarang ini kan banyak orang, kalau dia sudah Kristen karena ada ayat yang mengatakan Yesus adalah jalan keberanian dan hidup, tidak ada sampai kepada Bapa tanpa melalui Aku. Lantas, ketika dia seorang Kristen, wah, sudah masuk surga. Kami yang pasti masuk surga, kami yang ini, kami yang itu. Begitu. Seharusnya ketika kita menjadi Kristen, kita harus mengakui saya orang yang berdosa. Makanya Yesus memanggil saya. Tapi saya dipanggil Yesus karena saya mau bertobat. Harusnya begitu. Karena firmannya begitu. Aku datang kepada orang yang, ter, yang, yang berdosa agar mereka bertobat. Yesus itu nggak datang kepada orang benar. Karena kalau sudah benar ngapain lagi? Tapi Yesus datang kepada kita karena kita orang-orang berdosa. Ayo, makanya kita mengaku dosa di hadapan Yesus, di hadapan Tuhan. Tapi kan iman Kristen hari ini kita lihat, ini kok disederhanakan gitu loh. Nggak penting itu gitu, nggak penting tahu, nggak penting sejarah, nggak penting tahu histori, yang penting Yesus adalah Tuhan gitu. Tok itu, itu aja gitu. Ini kan minimalisasi, ini kan diskon gede-gedean gitu. Semua dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, gitu. Tapi kendak Bapa di surga nggak pernah dijalankan, gitu loh. Yesus sendiri tidak pernah mau dirinya diagung-agungkan. Yesus sendiri tidak pernah memamer-mamerkan keajaiban. Yesus sendiri tidak pernah mem memamer-mamerkan aku adalah anak Tuhan, aku adalah putra Bapa. Nggak pernah seperti itu, nggak pernah begitu bahkan ketika Tuhan Yesus menunjukkan keajaibannya, air menjadi anggur itu itu atas permintaan Bunda Maria. Ketika ibunya meminta kepada anaknya, maka Yesus melakukannya dengan kuasa Bapa. Yesus sendiri mengatakan, "Jangan pernah berdoa kepada aku, tapi berdoalah kepada bapa di surga." Artinya apa? Semua itu kan ternyata bapa di surga yang punya kehendak. Begitu loh. Jangan kita justru memenggal, memangkas, menyederhanakan seolah-olah kalau masuk Kristen itu nggak ribet, nggak perlu ibadah yang macam-macam, nggak perlu ini, nggak perlu itu. Pokoknya kamu percaya Yesus sebagai Tuhan, percaya baptis jadi masuk surga. Waduh, kalau begitu enak. Gitu loh. Kalau begitu ya buat apa Yesus itu sampai di kayu salib? Untuk apa Yesus itu dikorbankan untuk umat manusia? Untuk apa Yesus itu dijadikan firman yang hidup? Firman yang berubah menjadi manusia. Untuk apa itu semua dilakukan oleh Tuhan? Kalau semudah itu aja, lantas kalau nanti seperti itu, orang-orang akan bertanya, "Lah, terus pengikut-pengikutnya Yohanes Pembaptis bagaimana? Apakah mereka tidak masuk surga? Karena mereka bukan pengikut Kristus, mereka pengikut Nabi Yohanes Pembaptis." Pertanyaannya kan begitu, lantas orang-orang yang muncul sebelum lahirnya Yesus, bagaimana? Apa mereka tidak masuk surga? Seperti Nabi Musa. Nabi Abraham, gitu loh, Nabi Daud. Mereka tidak pengikut Yesus itu karena Yesus belum lahir pada saat itu. Apa mereka ini tidak masuk surga? Kan jadi kerdil. Kalau kita hanya menyimpulkan, sekerdil itu ternyata kekristenan itu enggak. Iman Kristen itu harus utuh, utuh seperti utuhnya Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Yesus datang menggenapi janji Allah. Dan kita juga harus punya iman yang utuh seperti itu. Jangan punya iman itu hanya sepenggal-sepenggal. Nggak bisa. Nggak bisa kita sampai kepada Bapak kalau kita hanya mengikuti hukum Taurat. Nggak bisa. Nggak bisa kita sampai kepada Bapak kalau kita tidak menjalankan hukum Taurat tapi hanya mengikuti Yesus. So, nggak bisa. Harus sempurna, harus utuh. Sebab Yesus itu sendiri di diutus ke dunia sebagai jalan. Ingat, jalan kebenaran dan hidup. Ketika kita berjalan di jalan itu, tapi Yesus menutup jalan itu, kita mau apa? Yang punya jalan itu Yesus kok. Lantas kalau kita menurut Yesus, oh Anda tidak layak men jalan di jalan ini, Anda tidak pantas melewati jalan ini, Anda ditutup. Cari jalan lain. Lu mau bilang apa? Oh Yesus, saya sudah banyak mengusir setan atas namamu, saya banyak melakukan mujizat keajaiban atas namamu. Tapi itu kelakukan lakukan untuk dirimu sendiri, untuk mencari popularitas, untuk mencari ketenaran. Karena apa? Mujizat itu dilakukan untuk memuliakan nama Tuhan, bukan untuk menjadi prestasi buat dirimu. Itu iman Kristen hari ini yang, yang banyak, sehingga ya, banyak hujatan dari saudara-saudara kita yang lain sebangsa ke, kepada umat Kristen. Karena seperti itu. Cukup hanya Yesus, pokoknya Yesus deh, pokoknya Yesus deh gitu. Pokoknya Yesus. Aku ini Yesus sebagai Tuhan udah masuk surga. Aduh. Gitu loh. Untuk apa Yesus itu nanti datang kedua kalinya untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati? Kalau hanya mengakui Yesus sendiri kita bisa masuk surga. Untuk apa? Kita percaya itu Yesus akan datang untuk kedua kalinya. Di situ kita akan dihakimi. Hakim yang maha adil. Kita akan diuji betul tidak kau sudah melakukan kehendak Bapak di surga Oke sudah ini jalannya lewat ya jalan terus nanti kamu sampai di kerajaan surga itu banyak saudara-saudara kita saya katakan kita bukan orang lain mereka ini itu bagian dari tubuh kita begitu banyak diantara kita hari ini yang ya ya meminimalisasikan lah itu loh Jadi kalau Uh, rumah itu ada konsep minimalisnya, ternyata keimanan itu ada konsep minimalisnya. Minimalis gitu loh, pokoknya kau percaya aja Yesus, kau jadi laskas Kristus. Pokoknya Yesus aja, tok, nggak ada yang lain, nggak perlu yang lain, itu dipahami, diajari, diikuti. Petunjuk-petunjuk cara-cara beribadah berdasarkan apa yang diajarkan oleh orang-orang -oleh kudus, para rasul-rasul kita. Yang tertulis dalam kitab itu tidak perlu. Pokoknya kau mengakui Yesus. Jadi, bah. ini kan sudah minimalis. Ini apa konsep minimalis itu? Imannya minimal. Gitu, ya, bang. Mungkin itu dulu dari saya, eh, Om. Ya. Terima kasih, Channel. Makasih, bang. Hmm. Bobson luar biasa. Uh, ini, bang Bobson ini dari HKBP juga keselamatan iman dan perbuatan. Terima kasih, bang. Selamat ya. datang saudaraku umat apa ini? Mohon maaf tidak tertampak, tidak terbaca Selamat datang di DKC Tim, Shalom Berkah Dalam, bro Mute-nya bro Mute-nya bro Silakan, bro Unmute bro, unmute, unmute Silahkan bro Ya, silakan. Silakan silakan. Tadi sudah terbuka mic-nya, silakan. Silakan, Bro. Umat bodoh, lanjut. Bro, silakan, Bro. Umat bodoh, silakan umat bodoh. Mic-nya dibuka umat bodoh. Oke okay ya. Uh, saya turunkan kalau kalau masih trouble karena nanti bergantian sama teman-teman yang lainnya. Bisa dibuka enggak nih umat bodoh, Bro? Oke. Okay. Om Roy Vandum, silakan Om Roy Vandum, silakan. Mohon maaf saya turunkan ya. Karena sesuatu hal ini. Silakan Om Roy Salam berkah dalam Umroh. Wah ini troublemaker semua ini. Jaringannya ini. Rekan-rekan, silakan kalau ingin bertanya kepada teman-teman tim, mumpung masih dibuka, ini linknya. Kita tanggapi. Link streamnya juga sudah saya bagikan silakan monggo. Bro Ivan, silakan Bro Ivan. <tuh> ya, terima kasih. Selamat siang, selamat sore. Nah, salam sejahtera untuk kita semua. Sore, siap. Shalom. <tuh> Shalom. Ya. Shalom. Ya, memang kalau kita melihat uh, judul uh, thumbnail ini ya, uh, Apakah hanya iman saja atau biasa kita dengar dengan istilah uh, sola fide Ya. Yeah. Konsekuensi logis kalau uh, yang dimaksudkan memang uh, sola fide atau hanya iman saja, maka memang konsekuensi logisnya adalah uh, doktrin tentang uh, sekali selamat tetap selamat itu konsekuensi logis dari doktrin uh, sola fide. Karena hanya iman saja, otomatis begitu beriman maka selamat. Dan tetap selamat. Itu konsekuensi logisnya. Nah, konsekuensi logis, konsekuensi logis lainnya adalah bahwa dengan demikian tidak membutuhkan yang namanya sakramen tobat. Karena begitu sudah selamat, maka perbuatan dosa apapun itu sudah tidak lagi diperhitungkan. Itu konsekuensi logis otomatis. Uh, juga berdampak pada uh, pengurangan uh, sakramen tadi, sakramen tobat. Nah, dengan demikian juga akan berkonsekuensi uh, untuk tidak uh, melaksanakan uh, apa yang dikatakan oleh uh, Rasul Yakobus, saling mendoakan. Ini konsekuensi logis, saya tidak butuh lagi doa orang lain, dan kalau kita lebih jauh lagi, maka ini akan mengarah kepada individualisme. Mengapa? Saya tidak perlu bersosialisasi dengan orang lain. Saya tidak perlu berjemaat. Saya tidak perlu berkomunitas. Karena apa? Setelah saya uh, sudah punya iman saja, berarti saya sudah diselamatkan. Maka saya tidak butuh apa-apa lagi. Saya tidak butuh orang lain. Itu konsekuensi logis kalau memang kita mau uh, melihat uh, secara uh, uh, real, ya. Dan ternyata ini ya siap. Ada tamu kasih kesempatan dulu dia oh, bertanya okay. berifat nanti jenah tanggapi ya Bro oke oke lanjut, lanjut. Okay. silakan umat bodoh sudah bisakah jaringannya silakan umat bodoh iya pak iya salam pak ya. selamat siang selamat siang semua selamat siang salam ah ini ya, pak ah, salam saya juga heran pak ke dengan pendapat-pendapat saudara-saudara kita Kristen di berbagai banyak channel saya juga udah sering bertanya tentang keselamatan ini dan mereka semua selalu di satu titik yang namanya percaya Yesus selamat. Uh, sebagai seorang Kristen saya sendiri juga itu sangat sangat keberatan, sangat 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 tidak masuk di akal lah percaya Yesus selamat lah pas Tepat sekali, seperti apa yang dikatakan ada Bapak tadi. Buat apa lagi Tuhan Yesus datang kedua kalinya kalau hanya untuk percaya saja kita sudah selamat? Dan juga di sini, di forum ini juga saya ada pertanyaan sedikit, Pak. Sebab ini yeah. sebagai analogi saja, Pak, ya, di dalam kekristenan kita. Misalnya nih, misalnya nih, saya adalah seorang hamba besar, hamba besar. Di dalam umat Kristen yang memiliki gedung yang sebesar-besarnya jemaat sebanyak-banyaknya, mm. dan mm. jabatan tinggi, ketika saya mau ke gereja dengan ada seorang saudara saya ketemu di jalan dengan seseorang yang kelaparan, ini ceritanya lagi, lagi ke gereja, Pak. Ya, ini sebagai analogi saya, uh, analogi saja, ketika yeah. saya mau ke gereja dengan saudara saya itu. Dan ada seseorang di tengah jalan yang kelaparan sekali, yeah. dan dia minta tolong kepada kami berdua. Lalu dengan cuek saya pergi ke gereja hanya untuk berkhotbah bla, bla 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 segala macam. Lalu saudara saya ini merangkulnya dan membawanya ke rumah, memberi dia makan. Yang menjadi pertanyaan hmm. saya pak, siapakah hmm. yang benar di hadapan Tuhan di antara kami berdua? Oke okay, cukup. Ah itu ya uh, itulah sebagai analoginya pak. Uh, itu ini langsung saja biar saya jawab pak ya. Yang paling benar adalah yang memberi seseorang tadi yang lapar tadi makan. Jadi berarti di dalam kekristenan itu bukan hanya slogan percaya Yesus langsung masuk surga. Yang memiliki jemaat banyak masuk surga. Yang punya teologi tinggi masuk surga. Bukan itu ukurannya. Ukurannya adalah kembali ke hukum dasar tadi yaitu adalah kasih karena menurutku sendiri Pak ini menurutku ya entah aku salah di hadapan Tuhan entah tidak biarlah Tuhan yang menilai mau seluruh bumi pun penuh dengan tulisan kitab suci pada intinya adalah kasih kasih sejati kasih yang ada tindakan bukan hanya kasih yang hanya ada di dalam bualan itu saja Pak menurutku terima kasih untuk kesempatannya Oke. Tuhan Yesus memberkati kita ya. terima kasih terima kasih Saudara umat Bodoh silakan Bro Ivan monggo Bro, Bro Ivan Silakan, Bro. Terima kasih ya. Saya kira tadi contoh sudah uh, ideal ya untuk yang dikatakan oleh uh, Bro umat uh, bodoh tadi ya. Artinya apa? Di situ ada perbuatan dan perbuatan itu adalah mengejawantahkan kasih ya. Memang kalau kita lihat dengan jernih dua hukum kasih itu mensyaratkan perbuatan. Artinya apa? Jika Anda tidak berbuat kasih, maka sama dengan tidak menjalankan hukum kasih. Jadi, perbuatan kasih itu berdasarkan hukum kasih, itu adalah wajib. Karena Yesus sendiri mengatakan, "Kasihilah Tuhan Allahmu ya, dengan segenap uh, jiwamu, dengan segenap hatimu, dan dengan segenap akal budimu." Di sini, kalau kita elaborasi, di sini ada iman, tetapi juga ada penyembahan. Kalau kita lihat. Bahwa di sini dituntut segenap hatimu, segenap jiwamu, segenap akal budimu. Jadi, ada penyembahan juga di sini, artinya ada perbuatan juga yang harus kamu lakukan untuk mewujudkan kasih kepada Tuhan Allahmu itu. Dan hukum yang kedua itu lebih jelas lagi, kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Tadi, teman-teman sudah memberikan banyak contoh sekali bahwa dengan uh, berbuat kasih itu perintah langsung, dan itu wajib hukumnya. Nah, saya kembali lagi tadi, bahwa jika seandainya kita benar-benar hanya berpatokan kepada uh, doktrinus sola fide, maka memang mau tidak mau konsekuensinya kita akan menerima sekali selamat tetap selamat. Sayangnya ini tidak uh, diakomodir uh, oleh uh, kitab suci. Setelah kita dibaptis, maka pertanyaannya muncul. Apakah kita bisa hidup seperti sebelum saat kita dibaptis? Sebelum kita dibaptis, kita mungkin bergelimangan dosa. Nah, sesudah sudah dibaptis. Kalau kita bergelimangan dosa, apa bedanya antara kita sebelum dan sesudah? Dan kalau kita sudah bergelimangan dosa setelah dibaptis, pertanyaannya, apakah kita butuh pertobatan? Tetapi, kalau kita uh, berpijak pada uh, hanya iman saja yang berkonsekuensi kepada sekali selamat tetap selamat, maka walaupun kita berdosa, entah uh, seberapa pun buruknya, kita tidak butuh pertobatan lagi, karena tadi sekali selamat tetap selamat dan ini jelas ternyata nyata, -nyata uh, uh, bertentangan ya dengan uh, isi kitab suci. Bahkan kalau kita melihat Rasul Paulus yang sedemikian luar biasa, dia pun masih butuh uh, melatih dirinya. Kalau kita lihat dalam 1 Korintus 9 pasal ayat 27, di situ Rasul Paulus mengatakan, "Tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain," Jangan aku sendiri ditolak. Lihat ini, Rasul Paulus yang memiliki iman yang sangat luar biasa dan dia mewartakan Injil, tetapi dia pun tidak melepaskan diri untuk melatih tubuh. Artinya dia melatih perbuatan dan eh, pelaksanaan hukum Tuhan. Jadi ada perbuatan yang juga Rasul Paulus lakukan. Supaya apa? Jangan jangan itu tadi, saya seorang Rasul besar misalnya mewartakan Injil, ya sudah saya tidak perlu lagi uh, berbuat kasih. Rasul Paulus tidak tidak demikian. Dia mengatakan dia tetap melatih tubuhnya untuk menguasainya. Dalam arti kata, perbuatan itu tetap harus dia uh, lakukan sebab apa jangan-jangan nanti kalau tidak seperti itu justru saya malah ditolak, ya? Nah, kalau kita melihat juga uh, para rasul seperti kita bisa lihat di beberapa uh, ayat Yohanes 13:34 atau 1 Yohanes 3:3 itu semua berbicara tentang uh, Perbuatan kasih dan Yesus memerintahkan itu. Aku memberikan kamu perintah yang baru. Kasihilah kamu seorang dengan yang lain. Nah, bagaimana ini diejawantahkan Hanya bisa melalui perbuatan. Kalau kita hanya meyakini, oke, okay, saya meyakini mengimani kasihilah sesama manusia, sebatas itu selesai. Kemudian tidak dijawantahkan dalam perbuatan, maka itu yang dikatakan oleh Rasul Yakobus. Iman tanpa perbuatan adalah mati. Kita bisa melihat bahwa ternyata dengan konsekuensi uh, ajaran itu, sola fide, itu berdampak sangat luar biasa dan uh, lumrah bahwa akhirnya kita pun juga tidak, uh, artinya juga menolak yang namanya uh, mendoakan uh, orang yang sudah uh, meninggal, mendoakan saudara-saudara Kristen kita yang sudah meninggal, yang uh, oleh uh, Iman Katolik uh, berada dalam. Uh, Api penyucian, ini semua terkait. Jadi begitu kita meyakini satu doktrin uh, fide, maka semuanya akan berkait. Jadi rentetannya itu uh, runut. Ibaratnya kita katakan efek dominannya itu jelas sekali. Nah, secara gampang sebenarnya kalau kita uh, mau uh, membuat suatu uh, kesimpulan, maka sebenarnya kita diajarkan pertama bertobat dan terima kasih karunia. Wujudnya apa? Baptisan. Itu wujudnya. Kita menjadi uh, sama dengan Kristus melalui baptisan. Kita mengambil bagian dalam uh, kebangkitan Kristus dalam uh, melalui baptisan. Itulah iman kita mula-mula kita nyatakan di situ. Dalam perbuatan menyerahkan diri untuk dibaptis. masa nah, sudah itu, apakah selesai? Kita tidak butuh yang lain? Tidak. Kita masih ditutup untuk hidup kudus. Kalau kita lihat di 1 Petrus uh, 1.17, itu malah uh, sangat luar biasa sekali. Di sini Petrus mengatakan dan jika kamu menyebutnya Bapa, yaitu Dia yang tanpa memandang muka menghakimi semua orang menurut perbuatannya. Di sini dia katakan jelas sekali, menghakimi semua orang menurut perbuatannya, maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. Hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. Artinya apa? Itu tadi Perbuatan kasih yang mencerminkan kita sebagai anak-anak Allah itu adalah ciri yang harus memang kita perlihatkan kepada dunia. Nah, setelah hidup kudus, apakah selesai? Tidak, kita masih harus bersosialisasi dalam bentuk melaksanakan hukum kasih itu. Kita bisa hidup kudus saja sesuai dengan pribadi kita. Kita uh, hidup di... Belantara terpencil di sana tanpa harus memperdulikan apapun juga ya sudah ini kan sudah selesai ini sudah iman sudah ada sudah hidup kudus selesai tidak di situ masih dituntut lagi Anda harus mengasihi sesama manusia artinya ada sosial ada dimensi sosial yang harus kamu jalani dan dalam menjalani dimensi sosial itu Anda harus melakukan perbuatan kasih dan ini perintah oleh Tuhan Yesus sendiri pada saat kita uh, hanya berhenti pada solafide saja maka secara tidak langsung sebenarnya kita mau mengabaikan perintah ini. Nah, ini yang uh, perlu kita uh, renungkan bersama ya, perlu kita perhatikan bersama bahwa kita tidak cukup hanya saja pada uh, iman, tetapi kita butuh uh, menghidupi iman itu dengan hidup kudus dan juga mengasihi sesama. Nah, mungkin saja uh, ataupun uh, ada uh, Iman ataupun pengajaran lain yang mengatakan bahwa eh, bagaimana dengan mereka yang tidak mengenal Allah, ya atau ateis misalnya tadi kalau di salah di chat itu ada ditanya bagaimana dengan mereka yang chat tetapi memang hidup eh, melaksanakan perbuatan kasih, apakah mereka juga diselamatkan? Maka jawabannya tidak. Mengapa dia tidak memiliki iman yang diperintahkan dalam eh, perintah pertama kasihilah Tuhan Allahmu? Bagaimana orang ateis yang tidak menjalankan perintah? pertama perintah uh, hukum kasih yang pertama sementara dia hanya menjalankan hukum kasih yang kedua bisa dinyatakan selamat jelas tidak karena apa ada dua hukum yang harus kita laku kita harus lakukan kita harus uh, ikuti kita harus laksanakan nah bagaimana dengan 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 mereka yang uh, kemudian melakukan perbuatan baik perbuatan kasih juga meyakini mengklaim diri uh, menyembah uh, alasan pencipta Apakah mereka juga bisa selamat? Nah, kita muncul lagi pertanyaan berikutnya dari kita. Apakah Allah yang Anda sembah adalah dia yang mengutus firman menjadi jurus selamat kita? Kalau tidak, maka Anda tidak memenuhi hukum yang pertama. Mengapa? Hukum pertama dikatakan kasihlah Tuhan Allahmu dengan segerap hatimu, dengan segerap jiwamu, dan dengan segerap akal budimu. Artinya, jika Anda menolak Tuhan Yesus, sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka Anda tidak memenuhi uh, hukum kasih yang pertama ini. Walaupun Anda meyakini Anda mengklaim diri menyembah Sang Pencipta, ini sangat jelas sekali. Dalam karya keselamatan Firman Allah yang menjadi manusia, itu tidak bisa uh, direduksi hanya oleh uh, perbuatan kasih dan klaim bahwa saya juga menyembah. Uh, Tuhan, Sang Pencipta, makanya sering dikatakan oleh Rasul Paulus sendiri, apabila ada orang lain atau ada siapapun, bahkan malaikat pun, memberitakan Injil yang lain atau memberitakan Yesus yang lain, Kristus yang lain, maka terkutuklah Dia. Jadi, kita harus benar eh, pada posisi pertama iman kita menerima Yesus Kristus, kita dibaptis, kemudian kita berusaha hidup menjalani, menghidupi Firman itu, menghidupi iman dengan kehidupan kita, tetapi juga berinteraksi sosial di samping mengejawantahkan iman itu dalam bentuk penyembahan yang oleh Alkitab dikatakan dalam roh dan kebenaran. Permasalahannya memang kita tidak ketemukan seperti apa sih penyembahan dalam roh dan kebenaran itu. Kita tidak temukan detailnya itu seperti apa. Nah, inilah oleh Katolik kita membutuhkan yang namanya tradisi suci tadi. Karena apa? Para rasul melakukan itu, tetapi apa yang mereka lakukan itu tidak tertulis secara detail dalam kitab suci. Tetapi apa yang mereka lakukan itu dicontohi, diikuti oleh para bapak apostolik, para bapak gereja, dan diteruskan terus sampai dengan kita saat ini, sehingga kita bisa meyakini bahwa apa yang kita lakukan dalam penyembahan uh, kepada uh, Allah itu itu bisa kita yakin itulah penyembahan yang uh, diperintahkan oleh Tuhan Yesus kepada para rasul karena para rasul mencontohkan itu dan kita mengikutinya sehingga kita tidak hanya terpaku atau kita tidak hanya uh, dibatasi oleh uh, apa yang tertulis saja sementara ada yang Uh, tidak detail di, diutarakan ataupun tidak detail dicatat dalam kitab suci Inilah memang yang akhirnya membuat kita uh, menjadi Yang tadi sudah dikatakan oleh Bro Bobson ya seolah dikerdilkan tadi kita itu Karena kita dibatasi oleh apa yang hanya tertulis di dalam Alkitab Sehingga memang kita menjadi ya Terkukung lagi kalau seandainya kita memang tetap pada istilah uh, Solah-solah struktural saja sementara karena kita dibatasi, kita sekarang mau menyembah, kita mau melaksanakan perintah Tuhan Yesus. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku. Kita melaksanakan perintah itu, bagaimana caranya? Tidak ada detailnya dalam uh, Kitab Suci. Nah, bersyukur kita memiliki tradisi suci yang diturunkan dari para rasul, kepada uh, para Bapak Apostolik, dan para Bapak Gereja, dan akhirnya kepada kita. Inilah yang yang sering saya katakan bahwa begitu saja ada satu eh, poin yang kita abaikan atau kita coba batasi dalam eh, iman Kristiani eh, yang eh, dipraktekkan oleh eh, jemaat purba, maka mau tidak mau konsekuensinya itu akan eh, berefek domino. Kita akan mengabaikan ataupun mau tidak mau akan memangkas atau tidak lagi bisa menjalankan apa apa yang diperintahkan oleh eh, Tuhan Yesus pada saat kita mulai Meniadakan hal-hal Ataupun membatasi Hal-hal dalam Iman kekristenan Mungkin sementara itu bro Terima kasih Oke Terima kasih bro Ivan Penjelasan yang sangat detail nah, Jadi kalau nanti masih Bingung ya, berarti ya Tidak tahu. Selamat datang Bu Ana di Damai Kasih Channel Team Shalom berkah Selam. dalam Selamat siang Ya, ya um, gimana Bu Ana? Ada, Siap, ya lom. Um. Puji Tuhan ya, sehat selalu, salam ya, damai kasih. Ya, bu. Iya. Um, ada pertanyaan? Oh ya, um, judulnya memang uh, agak sedikit uh, apa ya menjadi apa ya polemik ya Mas ya. Polemik artinya apakah benar ya percaya? Yesus aja selamat, gitu. Jadi, kalau memang ya. sudah benar, gitu kita lakukan aja dosa-dosa. Toh, kita akan selamat seperti itu, ya. Jadi, uh, menjadi suatu uh, di mata yang belum mengenal Tuhan, itu kayaknya, uh, waduh, enak sekali. Uh, seperti itu, ah, uh, iman apa tuh? Iman ece-ec, ah, uh, akhirnya mereka uh, bisa menyatakan demikian. Tapi, eh, um, di sini saya enggak nggak menyampaikan apa-apa tapi karena bapak yang tadi sudah menyampaikan sangat sangat luas sangat dalam dan spesifik nah, di sini saya hanya menyatakan bahwa uh, kita melihat dari ayat firman menyatakan uh, saya 3 ayat 16 karena begitu besar kasih Allah dunia ini sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal Tuhan kita barang siapa yang percaya tidak binasa melainkan memperoleh kehidupan yang kekal, kan seperti itu ya Mas ya. Nah, sekarang saya menggarisbawahi kata percaya. Nah, kalau kita eh, tidak meyakini akan kes, eh, percaya itu akan selamat, maka Firman itu menjadi kabur seperti itu atau tidak benar kita katakan. Nah, di sini saya hanya mengatakan percaya kita selamat, iya. Tetapi, mari kita melihat. Percaya di zaman saat firman itu ada, jemaat mula-mula itu sangat beresiko punya tanggung jawab yang luar biasa. Ada konsekuensi yang sangat-sangat berat, yaitu nyawa tanggungannya seperti itu. Jadi, percaya di zaman itu pada saat firman itu ada, itu benar-benar. Tidak semudah zaman sekarang, Mas. Gitu, kalau sekarang kita tinggal di sebuah negara yang dijamin kemerdekaan, kebebasan untuk memilih agama yang kita anut dan e, dilindungi oleh undang-undang untuk kita beribadah. Gitu, jadi ada perlindungan, tapi zaman dulu percaya kepada Kristus menjadi e, orang yang dikejar-kejar. Yang dibunuh bahkan menjadi martir, ada yang jadi kepalanya, jadi obor, dan sebagainya. Gitu, jadi percaya zaman dulu itu e, punya tanggung jawab yang sangat-sangat berat sangat-sangat luar biasa. Itu saya katakan, nyawa adalah taruhannya. Nah, dari, dari konsekuensi itu, mereka harus hidup kudus seperti yang Bapak oh Ivan, ya. Tadi Bapak Ivan katakan seperti itu, hidup kudus. Nah, kalau... Mari kita lihat zaman kita sekarang, percayanya kita gimana, gitu. Jadi yang dimaksud percaya itu adalah percaya dengan e, tidak lagi melakukan sebelum kita mengenal Tuhan, hidup kudus, bagaimana kita dengan Tuhan, harus yang kita lakukan, bagaimana dengan sesama. Betul yang Bapak katakan, nih Pak Ivan tuh benar sekali. Nah, pertanyaannya, kalau kita hidup dalam dosa, kita lakukan hal-hal yang tidak baik, yang bertentangan dengan eh, apa namanya moral dan sebagainya. Bagaimana konsekuensinya kita sekarang ini? Kalau saya eh, Pak Damai Kasih atau Mas Damai Kasih, saya katakan keselamatan itu tetap sudah menjadi eh, apa namanya anugerah yang Tuhan berikan. Tetapi di saat kita hidup di dalam tidak kekudusan di dunia ini, maka yang kita rasakan dalam kehidupan tidak ada damai sejahtera. Kehidupan kita akan hancur lebur, kondisi-kondisi yang kita lakukan, kondisi-kondisi yang kita alami tidak akan ada sejahtera seperti itu. Jadi, karena kalau anak Tuhan sudah banyak nih bukti, ya, Mas, kalau dia melakukan hal-hal yang tidak... Sesuai dengan firman Tuhan atau ajaran Kristus, atau ajaran Tuhan sebagai umat yang sudah dianugerahkan keselamatan dengan cuma-cuma, harus kita jalankan keselamatan itu dengan penuh tanggung jawab. Karena kita juga memiliki hak istimewa untuk melakukan kebaikan, melakukan kasih dengan orang lain, tetap terus kita menjaga hidup kudus, tapi kita tidak lakukan, maka hidup kita konsekuensi akan kacau. Tetapi eh, biasanya di ujung-ujung kehidupan yang mereka sudah nggak mampu. Pasti mereka datang lagi kepada Tuhan. Pasti mereka kembali kepada jalan Tuhan. Mereka mohon ampun sama Tuhan. Mereka eh, kembali eh, hidup sesuai dengan ajaran Tuhan. Jadi Tuhan. Pasti masih memberikan kesempatan kalau kita hidup tidak dalam kekudusan kesempatan untuk kita kembali ke jalan Tuhan. Nah seperti itu jadi kalau menurut saya percaya kita diberikan keselamatan, tetapi yang membedakan bagaimana kita menjalankan keselamatan itu dan konsekuensi kehidupan kita yang kita rasakan dalam menjalani kehidupan di dunia inilah yang akan membedakan bagaimana orang menjalankan hidup sebagai anak Tuhan yang benar-benar. Benar, yang hidup kudus, yang boleh mengasihi sesama dan sebagainya, itu akan hidupnya lebih sukacita, penuh damai sejahtera. Artinya bukan berarti banyak uang atau kaya raya atau punya jabatan enggak, tetapi walaupun dengan hidup sederhana, hatinya sukacita, hatinya bahagia karena dia merasa saya sudah berusaha menjalankan tanggung jawab tanggung jawab iman saya kepada Tuhan. Mungkin seperti itu, Pak Damai Kasih. Terima kasih, Matur Suwun sangat. Selamat siang, Shalom. Ya, Bu Ana. Terima kasih, selamat siang, Bu Ana. Oke, mohon izin Oke. saya taruh di backstage. Silakan eh, Om Gia ditanggapi. Mungkin saya angkat dulu. Silakan Om Kia <tuh> Om <Gia, tuh> Oke, okay. silakan. Iya. Oke, Pak Damai. Ya, okay, apa tadi yang disampaikan oleh Bu Ana itu eh, saya sangat setuju dengan apa yang disampaikan. Tetapi eh, ada penambahan ya, saya tambahkan bahwa eh, ketika kita sudah beriman lalu kita jatuh dalam dosa, ya tentunya ada ada sarana yang harus kita lakukan, termasuk ya bisa eh, mengaku dosa di hadapan Tuhan. Ya, kalau eh, di gereja Katolik ada yang namanya sakramen pengakuan dosa atau di keyakinan lain mungkin eh, langsung mengaku dosa pada Tuhan. Nah, eh, kenapa ini eh, konsekuensinya masuk kepada keselamatan kita? Karena eh, seperti yang sudah beberapa kali tadi diberikan contoh bahwa kalau kita semua itu hanya beriman itu langsung selamat, lalu perbuatan kita tidak tidak diikutkan di sana. Maka konsekuensi tadi juga sudah disinggung oleh beberapa bapak-bapak yang masuk tadi bahwa Yesus itu tidak perlu datang untuk menghakimi siapa lagi yang dihakimi. Kalau semuanya sudah beriman langsung selamat, tidak mungkin dihakimi lagi. E, jadi, tidak e, harusnya orang yang meyakini beriman saja itu sudah pasti selamat. Harusnya tidak perlu meyakini bahwa Tuhan Yesus datang kedua kalinya, seharusnya Yesus tidak perlu datang lagi karena tidak ada yang perlu dihakimi kan kalau yang namanya hakim itu ada kan untuk e, menegakkan kebenaran lah istilahnya begitu hakim itu jadi kalau artinya kalau ada penghakiman terakhir atau pengadilan terakhir berarti kan ada sesuatu yang harus diadili apa itu yaitu tadi perbuatan itu makanya Yesus datang kedua kali konsekuensinya orang yang tidak mengimani bahwa iman dan perbuatan itu sangat berpengaruh dengan keselamatan maka konsekuensinya kalau beriman saja selamat, berarti Yesus seharusnya dalam kitab suci tidak mengatakan bahwa dia datang kedua kali. Seharusnya dia mengatakan dia akan menunggu kita satu persatu masuk surga karena sudah beriman. Kalau hanya iman. Kemudian contoh lain Bapak Ibu, kalau kita lihat jemaat perdana, ya kita bisa misalnya membaca di dalam kisah para rasul dua. Ya, kisah para rasul dua, di situ dikisahkan mereka itu tidak hanya mendengarkan firman Tuhan atau pengajaran dari para rasul, tapi mereka itu menjual miliknya dan membagi-bagikan kepada orang-orang atau saudara-saudara di situ. Dan yang membedakan mereka dengan orang-orang lain itu adalah kalau orang-orang lain itu mementingkan diri, orang-orang lain tidak peduli pada sesama. Dalam kisah para rasul dikatakan mereka sangat peduli terhadap jemaat. Bahkan dikatakan misalnya di dalam kisah para rasul 2 ayat 45 dikatakan dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai keperluan di sini. berarti pengajaran ajaran paku, tapi mereka berbuat, berbuat. kemudian ya, contoh anda. Om Kia putus-putus. Om Kia putus-putus. Oke, oh, oke, okay. okay, okay. putus. ya. Ya, ya. Biasa Aduh. Biasa ini putus-putus om, putus-putus om, om kia putus-putus. di tempat lain, oke. Okay. aduh. kalau saya Dia masih bermanfaat. terkendala, mungkin yang lain dilanjutkan dulu pada Mai daripada putus. ini lancar, ini lancar, ini lancar, silakan, ini lancar. aduh, sebelum ke om Asayake, saya persilakan dulu. Om Malaikat Timur. Silakan, Om. Mute-nya, Om. Ya, Shalom berkah dalam. Silakan, Om. Om Om Malaikat Timur. Aduh, suaranya nggak terdengar juga ya. Oke, Om Om saya, Silakan Om saya, Shalom berkah dalam. Ya. Assalamu'alaikum berkah dalam, selamat siang yeah. Pak Damai Kasih, Pak Lubar, Pak yeah. Ivan, Pak Malaikat Timur, Om Geas, selamat siang berkah dalam semuanya. Shalom, shalom. Yeah. Ini ya, berkaitan dengan apa itu hanya iman gitu ya. Itu kalau kita teliti lebih lanjut tentang ini ya. Kalau cuman hanya iman itu, apakah dengan percaya atau dengan iman saja cukup untuk mendapatkan keselamatan? itu tidak ya karena kalau mau ini ya itu setan juga percaya ya bahwa Yesus adalah Tuhan itu contohnya seperti itu ya ini di Markus kan dijelaskan ya apa urusanmu dengan kami Hai hey Yesus orang Nasaret engkau datang tidak membinasakan kami aku tahu siapa engkau yang kudus dari Allah itu itu percaya itu setan juga percaya tapi kan enggak percaya itu saja ya jadi kalau orang yang benar-benar percaya akan Kristus, maka dia harus juga menjalankan semua perintahnya, termasuk untuk hidup kudus tadi ya, itu yang sudah disampaikan panjang lebar oleh teman-teman barangkali, dan menerima sakramen baptis itu kan syarat utama ya. Jadi kalau ini ya di dalam kekatolikan itu kan jelas sekali bahwasanya kalau cuma percaya tok terus langsung masuk selamat gitu ya paling ya terbentur dengan ini ya Yohanes 3:15 ya bahwa Tuhan sendiri mengatakan bahwa aku berkata kepadamu sesungguhnya jika seseorang tidak dilahirkan dari air dan roh ia tidak dapat masuk dalam kerajaan Allah itu syarat mutlak ya bukan terus ada syarat lain ya seperti itu Cuman iman tok bisa itu tidak ada syarat seperti itu Yesus sendiri tidak mengatakan seperti itu di kitab ini ya kitab yang keempat Injil itu tidak ada ya. Maksudnya iman langsung selamat itu tidak ada ya. Ini yang dikatakan justru ada syarat dari Yesus ya bahwa jika seorang tidak dilahirkan oleh air dan roh, ini kan berarti kan pembaptisan ya. Jadi butuh action ya. Jadi action akan iman ya. Jadi dilaksanakan ya. Jadi iman itu dilaksanakan ya. Jadi tidak dipisah-pisah. Kalau ada yang memisah-misah itu berarti memang di dalam diri orang yang punya kebiasaan memisah itu ya di jiwanya ada roh pemisah kan seperti itu ya emang mohon maaf emang pola 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 iblis itu kan seperti itu ya yang pertama di kejadian itu kan memutar balik fakta ya nah ini polanya hampir sama tetapi sekarang memecah belah ayat ya memecah belah kebenaran ya bahwasanya iman itu tidak bisa dipisahkan dengan perbuatan iman jadi iman itu tidak cuma sekedar iman saja terus sudah tidak. Nah itu dipisahkan oleh iblis itu polanya seperti itu. Jadi kalau kita juga tahu ya tentang amanat agung itu dari Tuhan Yesus ya. Pergilah dan jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus kan seperti itu ya. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu dan aku akan menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Dari perintah Yesus yang terakhir ini sebenarnya cukup jelas ya bahwa pentingnya baptisan bahwa Yesus mengatakan bahwa jadikanlah semua bangsa muridnya ya. Bukan biarlah mereka percaya saja itu enggak. Itu harus dibaptis dulu, dibaptis ada action ya. Jadi yang ditekankan Yesus di sini adalah bagi seluruh bangsa ya, itu menjadikan murid-muridnya ya setelah itu diajarkan tentang mentaati perintah Yesus ya. Jadi perbuatan dan iman itu harus jadi satu tadi nggak bisa diwisahkan. Terus mungkin ada beberapa kebenaran ayat yang lain ya. Mungkin di sini ya di Rasul Paulus kan juga ini ya menasihati ya bahwasanya tetap kerjakanlah keselamatanmu. Jadi keselamatan itu harus dikerjakan bukan terus kita mendapat percaya Yesus sudah kan nggak seperti itu ya. Tidak sesimpel itu ya bahwa ada yang lain juga mungkin di surat di rumah ya. Dengan perantaraannya kami menerima kasih karunia dan jabatan rasul untuk menuntun semua bangsa supaya mereka percaya dan taat. Ini ada percaya dan taat, bukan percaya tok kepada namanya. Nah, itu. Jadi ini, ini emang di emang sengaja itu, ada roh yang sengaja memecah memecah ya antara percaya dan mentaati perintah Tuhan itu ada dipisahkan seperti itu. Tetapi terus ada lagi di Roma juga ini. Tetapi yang sekarang telah dinyatakan dan yang menurut perintah Allah yang abadi telah diberitakan oleh kitab-kitab para nabi kepada segala bangsa untuk membimbing mereka kepada ketaatan iman. Bukan keta, bukan iman roh, bukan enggak ada. Jadi iman itu harus kita hati, butuh action, action kasih seperti yang tadi Pak Pak Ivan itu sudah panjang lebar jelaskan ya. Nah, terus Yesus sendiri juga mengatakan di Matius 7:21 itu jelas sekali bahwa ini ya, Yesus berkata ya, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan nah ini melainkan yang melakukan kehendak Bapa-ku yang di surga. Bukan yang melainkan yang percaya, yang beriman enggak, yang melakukan. Itu loh, kadang-kadang memang sebenarnya sesimpel itu ya. Tapi kalau saya heran sendiri para teolog di sebelah itu kok orang yang pandai sekolahnya tinggi tapi kok gini ya seperti ini aja nggak nggak tahu ya padahal kita sebagai orang bodoh sebagai orang awam itu kalau kita cermati kita sebenarnya tahu tetapi dengan hati yang ber bersih ya dengan tuntunan roh kudus tapi pasti akan tahu ya bahkan mohon maaf bahkan di abad pertama sebenarnya di kitab didake itu sudah sudah dijelaskan ya jadi di itu mungkin kalau di saudara-saudara kita yang lain itu kan tidak dikenal ya itu pengajaran dari kedua belas rasul ya itu dikatakan bahwa ini saya bacakan Muhammad. berjaga-jagalah demi hidupmu jangan biarkan terangmu padam ingat pinggangmu longgar tetapi selalu sedi tetapi siap sedialah sebab kamu tidak tahu saatnya kapan Tuhan datang sepanjang waktu tidak akan mendatangkan kebaikanmu. Sebab eh, mohon maaf. Sebab imanmu sepanjang waktu tidak akan mendatangkan kebaikan bagimu jika kamu tidak menjadi sempurna di waktu terakhir. Jadi bukan berdiri sendiri ya iman itu ya iman itu bukan berdiri sendiri. Tetap tetap itu tetap jadi satu sama perbuatan iman, perbuatan kasih. Jadi jadi tidak bisa dipisahkan itu tadi. Mungkin sedikit dari saya seperti itu, Pak Dame kasih. Monggo dilanjut. Shalom berkah dalam. Ya, Mator Mas Yake selalu lebih dipertajam dipertajam. Oke, putaran terakhir sekalian closing. Om Gia silakan Om Kia. Masih tergang silakan. Okay. Ya. Ya, oke. Okay. Ya. Uh. Saya tadi sudah mengatakan bahwa dari perjanjian lama sampai wahyu itu, ya, kejadian sampai wahyu itu tidak pernah ada ajaran yang mengatakan hanya beriman saja. Ya. Tidak ada ajaran semacam itu. Karena dalam ajaran e, Alkitab dari perjanjian lama sampai e, kitab wahyu itu mengajarkan bahwa iman dan perbuatan itu satu kesatuan, ya. E, bisa kita lihat juga kisah nabi-nabi atau juga tokoh-tokoh dalam kitab suci, misalnya Ayub, ya. Ayub itu tidak hanya beriman. Ya. Tidak hanya beriman Ayub itu, tapi dia juga dalam perbuatannya. Coba baca kitab Ayub misalnya Bapak-bapak. Eh, ya, baca kitab Ayub. Atau misalnya baca kitab eh, Yunus misalnya. Ya. Yunus itu beriman pada Allah, tapi diberi perintah untuk pergi ke Nineveh dia tidak melakukan. Dia tidak melakukan, lalu apa yang terjadi? Dia malah mengubah haluan, dia lari, eh dia malah dimakan ikan. Nah, jadi bukan hanya beriman saja, dia harus melakukan, ya. Kemudian misalnya juga Adam dan Hawa, ya. Adam dan Hawa itu tidak diperintahkan hanya beriman, tapi diperintahkan juga berbuat. Artinya iman dan perbuatan itu satu. Ketika Tuhan mengatakan jangan kamu makan buah, pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat, itu artinya apa? itu akan eh, kalau dilanggar ya kalau dilanggar ya atau perbuatannya ya, tidak dilakukan ya perintah Tuhan itu maka mereka akan mati yang terjadi kan Adam dan Hawa itu kan beriman pada Tuhan berimanlah mereka di Taman Eden pasti beriman pada Tuhan tapi diberi perintah diberikan suatu tugas yang harus dijaga jangan dilakukan, tapi tetap dilakukan atau dilanggar, akhirnya apa yang terjadi jatuh. Artinya apa? Kalau cukup beriman harusnya tidak perlu ada ada Tuhan memberikan tugas pada mereka supaya tidak memakan buah itu, harusnya mereka cukup berdoa siang malam, melakukan uh, iman mereka saja cukup, tidak perlu ada lagi yang lain atau uh, kisah-kisah lain dalam kitab suci. Contoh, Yesus mengajarkan, ya, e, kalau ditampar pipi kini, kirimu, berikan pipi kananmu. Itu mensyaratkan perbuatan Bapak Ibu. Kalau hanya sekedar kata-kata di mimbar, ya, di mimbar orang boleh ngomong macam-macam. Boleh ngomong macam-macam. Tapi coba dilihat contohnya adalah seperti misalnya Paus Yohanes Paulus kedua Paus Yohanes Paulus II ketika ditembak oleh Mehmet Ali Aka. Ketika ditembak, lalu eh, paus tidak wafat tapi dibawa ke rumah sakit, lalu diangkat pelurunya, beberapa bersarang di dadanya, lalu yang menembaknya di penjara. Kemudian paus itu datang ke penjara dan mengatakan kepada Mehmet Ali Aka, saya memaafkan kamu. Itu adalah perbuatan coba kalau hanya eh, berkata-kata di, di mimbar itu, kalau ditampar pipi kirimu, berikan pipi kananmu. Pastinya ketika paus ditembak, orang-orang Katolik pasti datang beramai-ramai menembak orang itu. Ya. Karena iman dan perbuatan itu satu kesatuan, maka harus diwujudkan. Kata-kata firman Tuhan itu maka yang paling keras tadi saya katakan hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya mendengarkan sebab jika demikian kamu menipu dirimu sendiri itu kata Yakobus dalam Yakobus 1 ayat 22 jadi kalau kamu hanya mendengarkan yang enak-enaknya saja mendengarkan yang santai-santai saja tapi tidak melakukan ya eh, jelas itu bukan iman itu hanya pengakuan mulut basa-basi tadi saya bilang itu hanya basa-basi aja Ya. Nah, contoh lain ya, saya kasih tadi contoh eh, tampar, tampar pipi kiri beri pipikan. Yesus mengajarkan dalam Matius 5 eh, apa namanya? Hendaklah kamu menjadi pembawa damai. Ya, barangsiapa membawa damai ia akan disebut anak-anak Allah. Apakah hanya sekedar kata-kata di situ bawa damai. Bawa damai. Baca berkali-kali di mimbar, sebut berkali-kali di mimbar, tapi tidak membawa damai. Nah, ketika Paus ke tempat-tempat konflik, misalnya ke negara-negara yang ada konflik, ya, dia bawa damai di sana, berdamai di sana orang-orang yang konflik. Itu wujudnya. Kalau hanya ngomong di mimbar bawa damai, bawa damai, ya omong kosong kalau tidak ada tindakan. Begitu juga iman. Oh, saya percaya Yesus, Yesus, Yesus. Tapi perbuatannya melenceng. Ya, tetap aja imannya kosong. Jadi jangan dipisah antara iman dan perbuatan. Celakanya adalah munculnya ateisme tadi. Tadi disinggung tentang individualisme, tapi saya singgung tentang ateisme. Kenapa ateisme muncul? Ya. Ateisme muncul karena begini. Yang penting saya percaya ada pencipta langit dan bumi, tapi saya tidak perlu lagi bergereja, tidak perlu saya mengakui lembaga agama. Yang penting saya percaya ada ada Tuhan yang maha tinggi itu, tapi saya tidak mengimani e, melalui gereja mana, gereja mana. Saya tidak mengimani itu. Itulah awal dari ateisme karena mengatakan cukup beriman lah ateis saja beriman. Beriman dalam konteks ini dia mengatakan memang ada pencipta alam, sem alam semesta itu ada, tapi saya tidak percaya dalam agama Kristen atau agama lain itu saya nggak percaya. Akhirnya apa? Ya udah saya bebas dimanapun saya tidak perlu berdoa, tidak perlu ke gereja, tidak perlu percaya lembaga-lembaga agama, karena cukup beriman. Cukup percaya, itulah kemunculan ateisme di Eropa. Itu karena pengajaran semacam itu hanya iman itu, ya, hanya iman itu, atau juga kemunculan ateisme itu karena hanya perbuatan saja. Yang saya bilang tadi, dipisah-pisah, bapak ibu. Sementara Katolik itu menyatukan, ini menyatukan dua hal ini. Dipisah-pisah, mungkin ada ateisme yang mengatakan, "Saya tidak percaya Tuhan, yang penting saya melakukan perbuatan baik." Nah, ya, hanya ada yang ngambil hanya iman, ada yang ngambil hanya perbuatan. Sehingga apa yang terjadi dari sana muncul pemahaman yang keliru: Gereja Katolik itu satu iman dan perbuatan, jangan dibelah-belah, jangan kamu sukanya iman saja. Yang kamu sukanya perbuatan saja, satu kesatuan, iman, dan perbuatan, dan itu dilakukan oleh Yesus juga ketika mengatakan, "Ya, saya kasih contoh: Yesus mengatakan, 'Hendaklah belajar daripadaku, sebab aku lemah lembut dan rendah hati.' Yesus menyuruh kita belajar daripadanya. Itu artinya, apa kita berbuat, bukan hanya ngomong, bukan hanya beriman saja, buat." belajar daripadanya lemah lembut dan rendah hati lebih lebih lagi barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikuti aku yang bagiku memikul salib artinya apa berbuat berbuat memikul salib itu bisa uh, hal yang baik bisa hal yang tidak baik ya misalnya uh, apa namanya hal yang tidak baik misalnya kita di dalam kondisi yang sangat sulit dan kita tetap bertahan pada iman kita itu memikul salib artinya bertahan pada iman kita dalam kondisi situasi apapun ya tidak memikul salib yang membuang Yesus itu ketika dia menghadapi kesulitan hidup artinya berarti tindakan bukan hanya sekedar basa-basi di mulut dan hanya mengaku di mulut tapi ada sesuatu yang dibuat ya Nah, itulah kenapa juga pentingnya tradisi suci. Karena ada yang menyinggung tentang tradisi, saya singgung sedikit saja. Tradisi suci itu bukan ajaran manusia, tapi konsili-konsili Bapak Gereja. Sakramen-sakramen. Contoh, konsili Bapak Gereja itu adalah tentang alat Tritunggal. Tentang alat Tritunggal itu tidak ada penjabaran secara detail dalam Alkitabmu, maka, kamu harus percaya tradisi suci, yaitu konsili yang menegaskan tentang itu, yang menjabarkan tentang itu. Kalau orang yang tidak bisa membedakan mana tradisi nenek moyangnya, mana tradisi dalam gereja Katolik yang dimaksud adalah ajaran-ajaran dalam konsili, ajaran-ajaran sakramen, ajaran-ajaran tentang dogma-dogma yang diperjelas, yang ditegaskan, yang dijabarkan dalam konsili, maka orang akan ngomongnya sembarangan. Dipikir tradisi nenek moyangnya yang dibahas, ya. Nah, kalau semuanya hal ini dibuang, ya, sehingga apa yang terjadi mencuci semau di kitab suci itu. Kalau kalau alirannya e, ngomong hanya iman, ya sudah dicomot saja. Misalnya dia comot di Galatia, misalnya Galatia, Efesus atau di mana, hanya satu ayat atau dua ayat yang dia pakai. Kalau orang yang benar-benar menelaah, lah kok tabrak semua? Yang satu ambil ayat ini, di surat lain dia mengatakan ini tabrak. Saya sebenarnya sedih. Saya comot-comot yang merusak kitab suci itu bukan orang lain. Tapi orang yang membuat pemahaman-pemahaman semacam itu dia hanya mengambil sebagian, membuang sebagian sehingga ketika kita telah secara jujur maka semua akan tabrak satu sama lain, semua akan bertolak belakang. Sementara Gereja Katolik mengatakan jangan dipisah-pisah, itu satu kesatuan, itu jelas. Jelas, tidak ada e, koma, tidak ada titik. Jelas satu kesatuan. Tidak tidak ada tidak ada yang bisa e, membuat ajaran baru lalu hanya mengambil perbuatan atau hanya mengambil iman, tidak bisa seperti itu tidak ada ajaran semacam itu. Itu buatan manusia sendiri yang seperti Bang Popson mengatakan tadi, karena hanya mencari enaknya saja. Dan saya menjawab tadi, betapa murahnya, murahnya pengorbanan Yesus kalau hanya cukup beriman. Dan segeralah kita membuang kitab suci kita yang mengatakan bahwa Yesus datang kedua kali untuk menghakimi karena apa? Kalau sudah beriman langsung selamat, tidak perlu Yesus menghakimi lagi, tidak perlu Yesus datang lagi. Kita semua setelah mati langsung masuk surga. Haleluya, saudara. Segera bertobatlah dan pahamilah kita suci dengan benar. Terima kasih pada Terima Makasih Om Kia luar biasa. Aduh, jelas sudah dijelaskan sedetail mungkin. Kalau masih belum bisa memahami ya, itulah namanya wujud-wujud suatu kedunguan dari seseorang. Om Lucifer, silakan Om Lucifer. Shalom, berkah dalam. Ya, uh, Shalom. Saya ingin hanya menambahkan uh, sebuah ilustrasi kecil saja. Jadi ketika pada masa uh, kami kecil, kita sering kali uh, ketika pulang sekolah, kebetulan saya tinggal di 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 di, di sebuah kota kecil. Uh, kota ini uh, mempunyai satu kebiasaan yaitu pada waktu itu kalau siang jam 12 itu kabut akan turun kemudian para pegawai negeri kebetulan di situ adalah kebanyakan pegawai negeri mereka akan pulang istirahat tidur siang dan balik lagi kerja setelah jam 2 nah saat itu kami sebagai anak kecil akan pulang ke rumah keluar dari sekolah nah di antara kami sudah menandai bahwa ada rumah-rumah atau ada kebun-kebun di sekitar sekolah kami yang mempunyai buah-buahan yang bagus jadi, kami ketika pulang itu akan memetik, misalnya, jambu dan beberapa buah-buahan lain. Jadi, apa yang dilakukan adalah ketika kami memanjat pohon mangga yang eh, jambu atau mangga yang tinggi itu, sebelum kami eh, memanjat, mengambil punya orang itu, kami akan melakukan tanda salib. Nah, inilah hanya iman itu. Jadi, eh, yang real dari itu ya, seperti itu, dan itu adalah pekerjaan anak kecil kenakalan kami pada masa itu. Itu adalah sesuatu yang kita bilang hanya iman saja. Iman tidak dilandasi perbuatan. Kita percaya sebetulnya apa yang kita yakini pada saat waktu masih kecil itu ketika saya petik mangga ini atau petik jambu ini saya jatuh. Kalau saya jatuh saya selamat. Tetapi sebetulnya saya melakukan pencurian. Nah itu kira-kira ilustrasinya. Jadi hanya iman saja tidak cukup harus dengan perbuatan. Demikian dari saya, Pak. Ya, ya. Terima kasih, Om Lucifer. Mohon maaf jaringannya agak lemot. Luar biasa penambahan satu persatu dari teman-teman tim yang selalu menguatkan untuk teman-teman awam katolik yang menyaksikan channel ini. Oke, saya berikan untuk Bopo Sutawijoyo. Silakan Bapak. Ya, yeah. Memang sudah diuraikan dengan detail. Saya hanya menyampaikan bahwa ini ajaran untuk umat Katolik awam. Kami tidak mengajarkan kepada umat yang lain. Jadi, dasar-dasar pengajaran Katolik itu sakramen ada tujuh, itu harus diingat, dan ajaran-ajaran Yesus itu harus dijalankan. Terus ajaran tradisi suci juga harus dijalankan. Masgestrium juga harus dijalankan. Karena tanpa itu semua kurang pas. Bagi contoh, ada yang mengajarkan setelah percaya sama Yesus, kita harus ada melakukan pertobatan atau mengaku. Sementara sakramennya tidak diakuin. Ini kan gimana ya? Sakramen tidak diakuin, tapi sebelum meninggal diperbolehkan untuk mengaku dosanya. Sementara pengakuan dosanya sendiri tidak disakralkan. Sakramen itu kan artinya mensakralkan sesuatu hal perbuatan. Kita harus mengikuti ajaran Kristus kita kalau setiap mau menerima Ekaristi pada Misa Suci, di situ Tuhan Yesus memberikan pesan, inilah tubuh dan darahku, lakukanlah sebagai peringatan akan daku. Dia melakukan perjamuan kudus atau uh, penerimaan apa ya perjamuan kudus atau kita menerima sakramen hosti. Tapi sementara sakramennya maha kudus dalam sakramennya tidak diakuin, tapi menjalankan. Ini kan kontradiksi. Ini perlu perlu dikasih tahu kepada umat-umat yang awam. Kalau pernah melihat itu bukan ajaran Katolik. Ajaran Katolik yang benar adalah menerima tujuh sakramen dan dijalankan. Jangan menjalankan tapi sakramennya ditinggal. Ini sama dengan melakukan tapi tidak beriman. Kebalikannya. Banyak yang kontradiksi begini. Terus Pemberkatan perkawinan. Berkatnya dilakukan, tapi sakramennya tidak diakuin. Ini kan menjadi pertanyaan. Ayo, saudara-saudaraku katolik yang awam, ingat bahwa ajaran katolik menerima sakramen perkawinan itu ada ajarannya waktu kita menyampaikan janji sukri, suci di altar kita para mempelai dan disaksikan oleh Bapak Berfiter yang sebagai mewakilin Allah di bumi. Jadi Katolik apa yang dilakukan sesuai imannya juga ada. Kita melakukan sakramen perkawinan, kita melakukan perkawinan. Kita melakukan pengakuan dosa, sakramennya pengakuan dosa. Kalau untuk orang yang mau menjadi iman, ada sakramennya: imamat. Jadi, antara iman dan perlakuan adalah selaras. Sakramen minyak suci, waktu kita sakit yang agak keras atau keras, sakit keras. Kita boleh mengajukan memintakan sakramen minyak suci. Jadi, apa yang kita lakukan, ajaran dari gereja memang secara imannya ada. Jadi, jangan menganggap gereja itu bukan tubuh Yesus. Untuk umat Katolik yang awam, harus tahu bahwa gereja adalah tubuh Kristus yang menyelamatkan. Tidak cukup hanya kita percaya sama Tuhan Yesus Kristus, meskipun ada ayatnya di kolong bumi, tidak ada yang bisa menyelamatkan, terkecuali Tuhan Yesus Kristus. Ayat itu ada, yeah. tapi jangan lupa, tubuh Yesus, tubuh Yesus adalah gereja, gereja bukan hanya gedungnya, tapi di situ ada umatnya dan di situ ada hierarkinya. Kenapa Gereja Katolik sangat aware sama sangat aware sama Gereja? Karena Gereja itu didirikan atas hmm, rahmat dan perintah suci penggembalaan dan rahmat kemuliaan kepada Santo Petrus. Ya di atas, lama -lama, pet dipercepat, atas Santo Petrus kan akan saya dirikan gereja. Jadi untuk umat Katolik awam hati-hati kalau kita melihat yang tidak sesuai dengan ajaran gereja hati-hati terutama dari tujuh sakramen itu. Ini ada ajaran yang lain yang melakukan apa sakramentalnya tidak di akui atau ditolak nah, sebutkan tadi yeah. sudah ada dua itu aja dari saya yeah. tolong umat Katolik awam diperhatikan terima kasih berkah dalam Matur sun, okay. bapak berkah dalam luar biasa penekanannya kembali namai, saya tambah ya, sedikit silakan iya silakan bro jadi tadi disinggung bapak uh, Bapak sutu je mengatakan bapak bahwa oh, gereja yang mana? Nah, itu gereja, gereja itu adalah gereja Katolik, Saudara-saudaraku. Ingatlah, Yesus mendirikan gereja kato, gereja di atas Petrus. Itulah gereja Katolik. Di mana kata gereja Katolik di dalam Alkitab? Sering kita mendengar kata itu ditanyakan baik oleh eh, apa? teman-teman kita yang seiman ataupun dari teman-teman lain. Silakan Bapak Ibu lihat di dalam Kisah Para Rasul 9:31 itu dikatakan eklesia kata Kalau kita bacakan sepenggalan ayatnya selama beberapa waktu jemaat di seluruh jemaat di seluruh Yudea, Galilea dan Samaria berada dalam keadaan damai. Jemaat itu dibangun hidup dan takut akan Tuhan. Kalau kita terjemahkan kalau kita menggunakan frasa yang asli eklesia kata holos atau katolikos Harusnya Alkitab itu menuliskan bahwa selama beberapa waktu gereja Katolik, Yudea, Galilea dan Samaria berada dalam keadaan damai. Gereja yang itu gereja itu dibangun dalam hidup dan hidup dalam takut akan Tuhan. Jumlahnya makin bertambah besar oleh pertolongan dan penghiburan Roh Kudus. Jadi ingat saudaraku -saudara, kata Katolik itu bukan tidak ada di dalam Alkitab. Ada di dalam Alkitab, cuman penerjemahan ke dalam bahasa Indonesia itu uh, tidak ditulis. Tetapi dikatakan jemaat di seluruh. Harusnya Eklesia Kataholos itu adalah atau Katolik diterjemahkan gereja. Kemudian ini bukan tanpa bukti, ada bukti sejarahnya ketika Uh, uh, apa? Uh, Santo Ignatius dari, Agne, uh, dari Antioquia dia menulis suratnya kepada jemaat di Smyrna, ya kan? tahun uh, 106 itu dia pakai katolikos ini untuk membedakan umat Kristen dari para heretik yang menolak bahwa Yesus adalah Allah yang sungguh-sungguh menjelma menjadi manusia. Yaitu doketism dan genotisism. ya kan? Uh, ya, jadi itulah demikian dari saya. Memang uh, terjemahan kita ini kelihatannya uh, tidak, 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 tidak menulis hal itu. Tetapi kalau ketahuilah itu juga dipertegas dalam kesaksian iman rasuli Gereja Katolik sebetulnya nggak ada kata am di dalam Alkitab itu nggak ada kata am ya bahasa Yunani am itu nggak ada nggak ada tuh katolikos atau ka eklesia kata holos demikian penambahan dari saya mantap luar biasa terima kasih untuk rekan-rekan yang selalu memberikan pencerahan kepada teman-teman awam katolik untuk yang Kristen non Katolik yang menyimak di sini kalau anda tetap gagal paham berarti anda sibuk sibuk memaki-maki menghujat di live chat tapi tidak ingin mendengarkan yaitu namanya anda kedunguan dan membuat sampah tapi kita nggak masalah kamu buat sampah pun tidak apa-apa di tempat kami oke saudaraku Omas Sayake, ya, ya, Oma Sayake silakan ya siap. siap Omas silakan ya siap ini Anu ya mungkin tentang kenapa kok dari sebelah itu bilang begitu ya keselamatan cuma dari iman itu mungkin cuma nyuplik satu ayat atau beberapa yang memang ada ayat tertentu yang menyatakan itu pak. Ini itu contohnya tentang Roma 10:9 ini ya pak. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu dan bahwa Allah telah membangkitkan Dia di antara orang mati maka kamu akan diselamatkan. Nah, mungkin mungkin semacam itu ya. Jadi dipenggal-penggal seperti itu. Ya memang benar ini ucapan Santo Paulus, tetapi kemungkinan itu tidak di ini secara keseluruhan ya, mungkin dipenggal atau di mana itu. Itu banyak memang seperti itu memang banyak. Jadi kalau di dalam kekatolikan itu memang tidak tidak ini ya, tidak cuman si penggal sana sini tapi memang keseluruhan konteks itu memang Nanti merujuk pada karya keselamatan ya, jadi tidak model penggaran seperti itu. Terus tentang ini ya, mungkin sedikit tentang apa itu yang tadi tradisi ya. Tradisi itu tidak Alkitabiah, mungkin seperti itu. Ini saya sedikit untuk itu sebenarnya Alkitabiah ya, itu jelas sekali ya, bahwa tradisi suci itu ada di Alkitab. Itu di surat ini ya, di Korintus ya, Korintus 1-11 ya ayatnya yang ke-23 ini coba saya bacakan nih, mohon maaf sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan nah ini, ini ya kalau dicermati ya sebab apa yang telah kuteruskan nah, apa yang telah kuteruskan itu otomatis kan warisan ya warisan tradisi itu kan apa yang telah kuteruskan ini kepadamu ya kepada kita ini kepada umat Katolik telah aku terima dari Tuhan itu kan barang yang suci kan Enggak mungkin Tuhan itu ngasih barang yang tidak suci itu enggak mungkin. Jadi sebab apa yang telah aku terima kepadamu, telah aku terima dari Tuhan. Nah ini kan tradisi suci kalau digandengkan. Nah mungkin kadang-kadang mereka itu cuma secara harapiah ya, secara hurupiah tok ini. Padahal itu masih ada yang tersirat lagi. Makanya di kekatolikan itu kan ada ini ya, otoritas tunggal yang untuk menafsirkan ya. Jadi penafsiran itu ya dari pihak ini ya gereja ya bukan tiap orang menafsirkan kalau tiap orang menafsirkan ya kita akan tahu sendirilah mungkin banyak seperti mohon maaf seperti amuba itu tadi ya bahwa membelah diri tanpa kendali kan seperti itu begitu Pak damai kasih terima kasih berkah dalam terima kasih mantap Om Asayake uh, yang luar biasa ini teman-teman semuanya nih ini yang gong terakhir ini, saudaraku yang Arif Santun Bijaksana, Bro Ivan, silakan Bro Ivan. Terima kasih. Iya. Jadi saya uh, mungkin uh, mencuplik sedikit saja ya yang tadi sudah dijelaskan oleh Bro Gea ya, bahwa jangan ada dikotomi. Jadi jangan memisah-misahkan antara iman dan perbuatan dalam hal ini misalnya perbuatan kasih. Karena apa? Karena uh, dikotomi tersebut juga pernah terjadi dalam sejarah gereja yang melahirkan uh, bidah ya, atau heresi, palagianisme. Ya, paham ini meyakini bahwa manusia dapat mencapai keselamatan oleh usahanya sendiri. Nah, ini jangan sampai kita terjebak di situ. Konsekuensi dari uh, bidah palagianisme ini adalah bahwa mereka tidak mengakui dosa asal. Jadi, sekali lagi kita harus tekankan uh, dalam uh, iman Katolik, tidak ada uh, dikotomi antara iman dan perbuatan. Tetapi uh, seiring sejalan. Nah, tadi juga sudah disinggung-singgung tadi tentang tradisi suci. Mungkin kita hanya memberikan garis bawah saja. Contoh tradisi suci, ya, antara lain misa, perayaan Karisti. Sudah dicontohkan juga oleh uh, Brogia dan teman tadi, misalnya Konsili, Katekismus Gereja Katolik. Itulah namanya tradisi suci. Bahkan kalau kita uh, melihat uh, pernyataan uh, iman rasuli dalam uh, iman uh, Nikea Konstantinopel dalam syahadat panjang itu malah disebutkan dengan jelas sekali aku percaya akan gereja yang satu kudus katolik dan apostolik ini jelas sekali dalam uh, syahadat panjang nah berkaitan dengan uh, topik kita maka uh, apa yang diajarkan oleh gereja katolik bahwa Uh, justifikasi atau justification itu harus melibatkan pertobatan yang mengubah kita menjadi sepenuhnya baru. Artinya kita harus meninggalkan manusia lama dan segala dosa-dosa kita untuk hidup sebagai manusia baru yang hidup dalam persekutuan dengan Kristus yang bisa kita lihat uh, dalam uh, Efesus uh, pasal 4 ayat uh, 17. Nah, manusia baru yang uh, di dalam Kristus adalah manusia yang berbuat kasih karena Allah adalah kasih. 1 Yohanes 4:8. Dan Kristus adalah perwujudan kasih Allah yang sudah tadi disinggung oleh uh, Ibu Ana tadi. Kristus adalah perwujudan kasih Allah beserlah kasih uh, Tuhan pada manusia sehingga meng mengurniakan uh, puter yang tunggal ya. Itu sudah disinggung Ibu Ana. Dan Kristus adalah perwujudan kasih Allah yang sempurna sehingga hidup dalam Kristus itu sama dengan hidup dalam kasih. Dengan demikian, kita dibenarkan oleh rahmat Tuhan sungguh-sungguh mengubah kita menjadi kudus. Ini kita peroleh pada waktu pembaptisan. Kita bukan hanya diselubungi, tetapi sungguh-sungguh diubah -sungguh menjadi kudus oleh Tuhan sendiri pada saat pembaptisan. Dan selanjutnya, sesudah pembaptisan, kita harus terus berjuang untuk hidup kudus, memenuhi hukum kasih agar kita dapat diselamatkan. Inilah yang uh, diimani atau yang diajarkan oleh gereja kepada kita. Nah, kita sebagai umat Katolik setelah melihat semuanya ini ya, setelah mendengar ini apa yang kita paparkan kepada saudara-saudara kita yang Katolik, maka tugas kita ataupun kita dituntut lebih karena apa? Kita adalah bagian dari gereja yang satu kudus Katolik dan Apostolik. Sehingga jika kita meyakini itu, maka otomatis konsekuensi logis daripada apa yang kita yakini adalah di luar gereja tidak ada keselamatan. Itu konsekuensi logis yang harus kita uh, ingat dan kita patri dalam uh, keseharian hidup kita. Sebab apa? Kita sudah mengetahui bahwa Yesus Kristus mendirikan gerejanya dan gerejanya itu telah kita yakini sebagai gereja katolik, maka jika kita tidak berusaha untuk tetap tinggal, untuk berbuah di dalam gereja katolik, maka kita tidak dapat diselamatkan. Itulah iman yang satu, kudus, katolik, dan apostolik. Demikian bro, terima kasih. makasih bro Ivan. Rekan-rekan dan ibu bapak yang saya cintai. Iman ini kesimpulan ya. Iman dan perbuatan. Itu para rasul di saat para rasul itu mewartakan kasih kebenaran akan Kristus Yesus. Itu dia sangat bijak, meskipun hantaman-hantaman dari bidat-bidat di saat abad ketiga dan serangan-serangan dari kaisar-kaisar, dia tidak pernah melawan. Kok, dia selalu menghindar di mana ada suatu huru hara dia pergi. Begitu huru hara selesai, dia datang kembali untuk mewartakan kasih. Itu loh imannya kepada Kristus Yesus dan dia juga melakukan perbuatan apa yang sudah disampaikan Kristus Yesus kepada rasul-rasulnya, pada murid-muridnya. Bahkan itu diturunkan kepada muridnya rasul yang bernama Apostolik. Dan Apostolik pun menurunkan kepada muridnya yang bernama Bapak-Bapak Gereja, yang mengan, mengkanon, mengkanon, mengkanonkan Alkitab itu Tidak pernah mengajarkan kalau engkau dihujat Balaslah hujat Ini yang saya lihat pecahan-pecahan Reformator Dari Luther Luther pecah menjadi Calvinis Calvinis menjadi reform Swingley saksi Yehova, Mormon, Wanes. Ini yang yang saya melihat di mana perpecahan itu yang menggila. Dan itu yang sering menjadikan keprihatinan saya debat kepada seberang, menghakimi seberang. Tetapi yang tidak tahu menawa Katolik kena getahnya akan ulah perbuatanmu. Karena Anda hanya mengimani Yesus selama, tetapi perbuatanmu menghujat seberang, menghujat sesama denominasimu, pecah-pecahanmu itu kamu serang. Saya begitu membuat YouTube pertama, Damai Kasih Channel ini, saya melihat apa yang saya tonton. Pertempuran pecahan protestan itu, antara Wanes dengan Tritunggal. Padahal Anda berbicara Tritunggal, Anda tidak tahu makna Tritunggal tertuang termaktub di mana kamu cari di Alkitab sampai entek buntet loh ada. Itu yang adanya di Katolik. Anda berbicara tritunggal tritunggal doang, Anda tidak melakukan dengan sikap perbuatanmu. Tetapi yang lakukan sikap perbuatanmu selalu menghujat. Islam kamu hujat, Katolik kamu hajar. Kalau tidak ada Katolik, nggak ada Martin Luther, bro. Martin Luther itu dulu Romo, bro kok kamu tuh selalu gagal paham bro menghakimi katolik menyembah patung menyembah bunda maria menyembah para santo santa masih melakukan tradisi pagan loh kamu kok aneh ya bro gak malukah kamu seperti itu melakukan pembenaran pembenaranmu sendiri sudah dijelaskan idul gens itu bukan surat penebusan masih kamu giring surat penebusan dosa. Lucifer, kamu katakan raja setan, kamu framing terus seperti itu. Nus sampai kapan? Di Katolik bisa kawin cerai, loh. Kok kamu seperti itu, bro? Apa enggak keliru itu? Kamu memang tabiat watakmu seperti itu, apa ya? Sudah enggak puas mengajar Islam, mengajar Katolik. Nanti enggak puas mengajar Katolik kamu ngajar Hindu Buddha. Maria Bunda Maria tab uh, tabut perjanjian yang suci kamu hujat habis-habisan. Apakah itu perbuatan yang diajarkan reformatormu itu? Itulah kalau kamu hanya mengimani sola itu, hanya Iman hanya iman, sholat itu hanya prihatin saya. Pernah nggak kamu lihat apologet katolik itu debat ke Islam, ke Hindu, ke Buddha? Pernah nggak kamu lihat? Jangan seperti itulah. Satu prihatin melihat denominasimu yang sangat Pecah-pecah yang gak karuan itu mau sampai kapan? Apa kamu gak mau bertobat ya? Kalau kamu memang ingin membuat sampah di sini, buatlah sampah. Gak apa-apa, jangan sampai Anda itu buta hati, buta mata akan menjadi kedunguan dalam hidupmu seumur hidupmu tuhan. Ya sekali lagi semua teman-teman tim apabila dalam mengucapkan tutur kata yang kurang tepat ya dimohon maafkan dan apa yang telah kau dengar pahami resapi karena banyak orang mendengar tidak paham apa yang didengar. Akhir kata dari kami semuanya tim shalom berkah dalam. Salam damai sejahtera buat kita semuanya. Tuhan memberkati. Amin. I love you. I love you.